Selamat pagi Pak Azimi dari Poltekkes Pontianak. Selamat pagi juga Bapak Ibu semua yang sudah bergabung. Bu Sinta, pagi ini cerah sekali ya. Di unmute dulu, di unmute. Di unmute dulu, Bu Sinta. Belakangnya bunga-bunganya bagus, cerah. Iya, hari Sabtu berbunga-bunga. Kalau hari lainnya juga bunga. Oh, selalu. Mudah-mudahan. Selalu berbunga. Hatinya berbunga-bunga selalu, biar gembira. Sehat, Pak Prof? Alhamdulillah, sehat. Ya, alhamdulillah. Tadi nggak bisa masuk, kemudian dibantu Bu Diana, jadi bisa masuk ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Prof. Terima kasih sudah hadir, Prof. Selamat pagi, Prof. Agus. Pagi, teman-teman semuanya, Bu Sinta. Selamat pagi, Prof. Ini hostnya di Banda Aceh atau di Jakarta ya? Banda Aceh, Prof. Sudah hujan mulai. Sorry. Kalau hostnya di Jakarta, Prof, di WHO. Oh, oke. Okay. Anunya, panitianya yang di Banda Aceh. Prof Agus makin sehat, Prof. Alhamdulillah. Mengantuk aja karena banyak Zoom kalau sampai malam kadang-kadang ada tugas. Selamat pagi, Pak Dir. Mana Pak Dir? Masih unmute, Pak Dir. Masih mute. Cari. Ya. Pagi, Pak Wito. Selamat pagi, Pak Dir. Prof. Hadir, ya. Pagi, Pak. Prof. Agus, ya. Selamat pagi, Pak Didi, Pak DB. Pagi, Prof. Pagi. Ini memang sengaja dihilangkan wajahnya semua ya, sama host? Kok belum dibuka untuk umum kayaknya. Oh, iya. Ini mau lihat siapa, Prof. Agus? Breakout-nya ya, di breakout room-nya ini masih kan? Atau di... Ya, benar, di breakout, Prof. Jadi masih lebih bebas ya ngomong-ngomong ya? Bebas. Masih lebih bebas. Tapi pada saat kita ngomong-ngomong, mereka sudah... Mendengar. Sudah mendengar kita. Yang penting itu jangan sampai. Sekarang kalau uji mahasiswa juga gitu, semuanya di apa suruh apa open dulu wajahnya, kemudian dikasih waktu, kemudian di tengah-tengah itu kita break lagi, kita lihat lagi wajahnya supaya kalau nyontek ketahuan. Sekarang ini belajar lagi. Prof. Domo, boleh japri bentar, Prof? Boleh, silakan, monggo. Saya close dulu ini juga nanti. Iya, silakan.
Kalau Bapak kan mulai kan posisi guru enggak? Masalah yang Bang Jul, ada beberapa partisipan yang mengucapkan salam, Bang Jul. Bu Sri Rezeki, selamat bergabung Bu, Bapak Ibu semua, sudah 152 partisipan. Prof. Chandra, selamat pagi Prof. Chandra. Pagi Pak, Assalamualaikum, sehat-sehat Pak. Sehat Prof. Halo Bu Chandra. Iya Bu, iya Bu. Selamat pagi. Selamat pagi. Sehat semua ya. Eh ada Bu Sinta ya maksudnya. Bu Sinta. Iya. Selamat pagi Bu Fitria dari Poltekkes Surabaya. Selamat bergabung juga Ibu Sri Rezeki, kemudian Pak Irwan, kemudian Pak Eko. Salam sehat juga untuk Pak Sulistyo. Bapak Ibu semua sudah 167. Terima kasih sudah bergabung pada webinar hari ini. Bang Yul, di room chat ada beberapa yang menyapa.
Bu Chandra, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Prof. Selamat pagi. Kumaha Damang. Alhamdulillah, iya sehat Pak. Mendung di Bandung. Oh, di Jakarta hari ini enggak panas. Satu tujuh tiga. Selamat pagi, Prof. Sadra. Salam kenal, Agus. Oh iya, Pak Agus. Iya. Selamat pagi, salam kenal juga. Terima kasih, saya sudah baca makalahnya, Bu. Alhamdulillah. Oh, PPT-nya maksudnya. Iya. Iya. Jalan, Pak. Ya. Iya, sejalan, betul, Pak. Iya. Iya. Memang perlu peraturan itu, peraturan hukum dan sebagainya supaya bisa terpakai nantinya ya Pak ya, ya kedepannya. Sayangnya di rancangan KUHAP kita belum sampai mendefine yang namanya ahli Bu. Jadi kami sudah usul ya. Tapi memang suasana batinnya masih belum pengen ada ahli. Iya, sebenarnya di Amerika juga baru ya Pak, baru 25 tahun, ya sekitar 25 juga. Mudah-mudahan nanti bisa berkembang ya. Cepat juga ya. Ini benar muka file. Mohon izin kepada Ibu narasumber dan Bapak narasumber mungkin untuk apa screen share materinya cuma kemarin sama Ibu Prof. Chandra, Ibu yang langsung screen share Bu ya. Boleh, sama saja Pak. Boleh, saya nggak ada perubahan. Dari tempat Bapak juga boleh. Boleh. Prof. Agus, bagaimana? Prof. Saya coba screen share juga, nggak apa-apa. Nanti ketika kalau ada problem, nanti siap-siap dari tempat Bapaknya. Siap, siap. Sama, saya juga, iya. Pagi Prof. Chandra. Pagi Pak, assalamualaikum. Pagi Pak. Salam. Salam kenal Pak. Ya, salam kenal Prof. Good morning, selamat pagi, Dr. Siren. Selamat pagi, Pak Suwito. Selamat pagi, Dr. Siren. Selamat pagi, Pak Sudomo. Pagi, Dr. Siren. Morning. Good morning, Pak Didi. Selamat pagi, Dr. Yeah. Siren. Good morning, selamat pagi semua. Selamat pagi. Nice to see everyone. I have my nice background here. Yeah. Baik, bagaimana Pak Suito? Selamat pagi Pak Didik. Siap Pak Sudirman. Apakah sudah bisa kita mulai? Monggo. Pak Wito gimana? Silakan Bang Julfikar. Oke. Saya kira sudah bisa mulai Pak Dir. Sudah jam 9. Ya, monggo Pak. Silakan. Pak Jul, silakan. Ya, baik izin. Assalamualaikum Pak. Maaf, saya yang sebagai MC sebelumnya. Oh. Oke. Okay. Ya, ya. Baik. Selamat pagi Pak semua. Baik. Ini kita pas 1 menit lagi kita mulai acara. Ya. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW kepada sahabat beliau semua. Selamat pagi semua kepada bapak-bapak kami semua, para profesor, para doktor, guru besar. Selamat pagi juga kepada Bapak Suito sebagai Ketua Umum PEKI,
Dan selamat pagi juga kepada Ibu Serena Joseph PhD dari WHO. Ucapan juga selamat kepada Bapak Direktur P2 PPTZ Kemenkes RI, Dr. Didi Budjianto MKes. Juga saya ucapkan selamat kepada para pemateri, Ibu Profesor Dr. Chandra Anggraini, pada Bapak Profesor Dr. Dr. Agus Purwadianto DFM SH MSI SPKFK, dan kepada yang saya banggakan Profesor Domo sebagai moderator, dan juga kepada para finalis, para peserta seminar sekalian, dan juga selamat kepada para panitia. Baik, kita paham panjang mukadimah. Saya sebelum kita mulai acara, saya akan membacakan tata tertib seminar kali ini. Yang pertama adalah acara dimulai jam 9 pas, insyaallah pas, sampai dengan jam 13.30. Lalu peserta tidak boleh melaporkan, peserta tidak boleh melaporkan karena melalui menu chatting Zoom. Tiga, selama acara berlangsung, mic speaker atau video peserta akan diatur oleh host. Peserta seminar dari Zoom meeting dapat menuliskan pertanyaan pada menu B dan E dengan cara menulis nama narasumber, nama peserta, dan isi pertanyaan. Lalu pertanyaan akan dijawab oleh narasumber melalui menu Q&A, dan beberapa pertanyaan akan dijawab langsung oleh narasumber selama waktu masih memungkinkan. Jadi kita ada fleksibel waktu nantinya. Peserta akan mendapatkan sertifikat yang terdaftar dan nama sesuai dengan saat pendaftaran. Baik, mungkin demikian peraturan-peraturan dalam kegiatan seminar kali ini. Lalu saya akan membacakan tata tertib acara seminar kita kali ini. Yang pertama adalah laporan panitia ketua, laporan ketua panitia cabang yang akan disampaikan oleh Zulfikar SKM MSI. Lalu kata pengantar oleh Dr. Swito. Sambutan nantinya akan disampaikan oleh Ibu Serena Joseph dari WHO. Dan nanti acara pembukaan yang disampaikan oleh Bapak Direktur P2 PTZ. Dan kemudian nanti kegiatan inti yaitu pemberian materi oleh dua narasumber yang akan dimoderatori oleh Profesor Domo. Selanjutnya setelah selesai lalu dilanjutkan dengan pembahasan menjawab segala pertanyaan dan penutupan yang akan disampaikan oleh Dr. Swito SKM. Namun sebelum kita mulai acara ini, kita akan mendengarkan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Jauh Mukhadis. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ
الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا ويهدي Allahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itu tadi adalah surat Al-Baqarah ayat ke-26 tentang kegiatan yang kita lakukan tentang nyamuk. Mungkin nanti bisa direferensi melihat sendiri nanti artinya. Baik, untuk acara selanjutnya adalah laporan panitia PK Sabang Aceh yang akan disampaikan oleh Bapak Jubegla Resa Emendasi. Bapak Kagus. Baik, terima kasih Saudara MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, salam sejarah. Sejahtera untuk kita semua. Salam sehat dan tetap dengan protokol kesehatan. Dengan mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan selawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, acara seminar daring nasional PKI seri ke-10 dapat kita laksanakan pada hari ini tanggal 7 November 2020. Kegiatan ini merupakan kerjasama PKI Cabang Aceh, Direktorat P2VTVZ Kemenkes RI dan WHO Indonesia. Perhormatan kami kepada yang pertama, Bapak Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik Kemenkes RI, Bapak Dr. Dr. Hewan Didik Pujianto MKes. Yang kedua, Kepala Dinas Kesehatan atau yang mewakili. Ketiga, Kepala KKP Kelas 3 Banda Aceh, Lok Sumawe, Sabang atau yang mewakili. Keempat, Kepala Balai Litbangkeh Aceh atau yang mewakili. Yang kelima, Direktur Poltekkes Aceh Kemenkes RI atau yang mewakili. Yang keenam, Ketua PKI Pusat Bapak Dr. Suwito SKM MKes sekaligus sebagai Kasubdit Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit Kemenkes RI. Yang ketujuh, semua partisipan yang sudah mendaftar dan bergabung secara daring dalam acara ini. Penghormatan dan terima kasih kami kepada Ibu
Serena Joseph PhD dan Ibu Herliana serta tim WHO Indonesia sebagai sponsor acara ini, serta teman-teman PEKI cabang Aceh yang sudah berpartisipasi sehingga terlaksananya acara ini. Bapak Ibu partisipan, selaku ketua panitia yang dapat saya laporkan bahwa seminar daring nasional PEKI seri ke-10 untuk hari ini mengangkat tema entomologi forensik. Entomologi forensik merupakan salah satu cabang dari sains forensik yang memberikan informasi mengenai serangga yang digunakan untuk menarik kesimpulan ketika melakukan investigasi yang berhubungan dengan kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan manusia atau satwa. Seperti apa dan bagaimana peranan serangga dalam sains forensik serta kaitannya dengan masalah hukum, lebih lanjut akan disampaikan oleh para pembicara kita pada hari ini. Yang pertama, Ibu Profesor Dr. Chandra Anggraini dari Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB dengan topik diskusi pemanfaatan serangga dalam entomologi forensik. Pemateri yang kedua, Bapak Profesor Dr. Agus Purwadianto, DFM, SH, MSI, SPFK dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dengan topik diskusi hukum entomologi forensik. Diskusi ini akan dimoderatori oleh Bapak Profesor Dr. Muhammad Sudomo. Saat ini beliau sebagai Ketua Komisi Ahli Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit Kemenkes RI. Selanjutnya, yang dapat kami laporkan, jumlah yang peserta yang mendaftar secara daring berjumlah 669 peserta dari berbagai instansi dan para akademisi. Hingga saat ini berlangsung, jumlah peserta yang sudah bergabung atau join dengan kita sebanyak 275 partisipan atau peserta. Semoga seminar daring nasional seri ke-10 ini dapat memberi manfaat kepada kita semua, terutama penambahan pengetahuan tentang entomologi dalam sains forensik. Sebagai panitia, saya memohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam pelaksanaan acara pada hari ini. Kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, saya mengucapkan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Zulfikar, Ketua PEKI Cabang Aceh. Lalu kita mintakan pengantar Skapusiri dari Ketua Umum PEKI kepada Dr. Suwito, SKMMKES, kami persilakan. Terima kasih Bang Asbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Direktur B2 PTVZ, Bapak Dr. Didi Budianto. Yang kami hormati perwakilan WHO Indonesia, Dr. Siren Joseph, Ibu Dr. Herdiana. Yang kami hormati Moderator, Ketua Komisi Ahli Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit, Profesor Dr. Muhammad Sudomo. Yang kami hormati para pembicara, Profesor Dr. Agus Purwandianto, Associate Profesor Dr. Chandra Anggraini. Juga yang kami hormati Ketua PEKI Cabang Aceh juga hadir saat ini, Ketua PEKI Cabang Sulawesi Selatan. Kemudian yang kami hormati para panitia dari PEKI Cabang Aceh dan panitia PEKI Pusat serta Indonesia. Serta yang kami hormati Bapak Ibu sekalian para peserta dari berbagai wilayah di Indonesia. Alhamdulillah, puji syukur pada hari ini kami semua sudah mencapai bisa melaksanakan seminar PEKI hingga seri ke-10 yang memang selama ini kami rencanakan sampai seri ke-10. Sebelumnya saya mengucapkan selamat dan sukses kepada PEKI Aceh yang bisa mempersiapkan menyelenggarakan acara ini dengan baik.
Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan bahwa selama pelaksanaan seminar seri 1 hingga seri ke-10 ini sudah kurang lebih 25-an pakar yang kami hadirkan, kemudian kurang lebih 10.000 peserta yang sudah hadir menerima informasi dari para pakar. Pada saat awal sangat antusias sekali karena memang seminar daring ini agak sedikit jarang dilakukan sehingga pesertanya banyak sekali. Tapi saat ini karena banyak sekali seminar daring sudah dilakukan, pesertanya juga masih bertahan relatif banyak, sehingga kami perkirakan kurang lebih 10.000 peserta selama seri 1 hingga seri ke-10 ini sudah mengikuti seminar yang dilakukan oleh Perkumpulan Entomologi Kesehatan Indonesia. Bapak Direktur, Bapak Ibu sekalian, setelah seri ke-10 tentunya nanti kami akan tetap berbagi informasi pengetahuan dengan melaksanakan seminar daring berikutnya. Tapi lebih dari itu, saat ini PEKI sudah juga merancang untuk melaksanakan pelatihan virtual berseri. Kami sudah bekerja sama dengan Direktorat B2 BTPZ WHO untuk menyiapkan seminar selama pelatihan virtual selama 6 seri dan akan kami mulai pada tanggal 9 hari Senin yang akan datang. Tentunya Bapak Ibu sekalian, pada pelaksanaan nanti kami juga akan tetap berharap PEKI akan bisa berkontribusi tidak hanya untuk kebutuhan program, tapi lebih dari itu untuk kebutuhan masyarakat. Sehingga selama ini pada seri 1 hingga seri ke-9, tema-tema yang selalu diangkat oleh PEKI berkaitan dengan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit. Khusus pada seri ke-10, temanya sedikit berbeda, berkaitan dengan upaya pencegahan dan pengendalian kriminalitas, yaitu entomologi forensik. Karena kami memahami bahwa peran entomologi ini nanti tidak hanya pada pencegahan dan pengendalian penyakit, tapi juga bisa punya peran-peran yang lain, antara lain pencegahan dan pengendalian kriminalitas. Bahkan entomologi juga bisa berperan dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat dengan meningkatkan upaya-upaya di bidang serangga-serangga yang bermanfaat atau menghasilkan ekonomi masyarakat. Pada kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada WHO Indonesia tentunya yang telah memberikan dukungan, baik itu selama seri 1 sampai seri 10, bahkan akan teruskan dengan seminar-seminar berikutnya dan pelatihan berikutnya, terkhusus kepada Bapak Direktur P2 PTVZ yang telah memberikan semangat kepada kami, selalu hadir pada setiap kegiatan yang dilakukan oleh Perkumpulan Entomologi Kesehatan Indonesia. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang hari ini akan berbagi ilmu kepada kita semua, Prof. Agus, kemudian Associate Prof. Dr. Chandra. Kemudian ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para panitia, khususnya PEKI Cabang Banda Aceh. Kira demikian Bapak-Ibu sekalian sebagai pengantar dari kami. Kami berharap nanti ada sambutan sepatah dua kata dari WHO Indonesia, serta kami berharap Bapak Direktur bisa memberikan arahan sekaligus membuka acara ini secara resmi. Terima kasih, selamat mengikuti seminar pada hari ini. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suito atas pengantar sambutannya. Lalu kita mintakan sambutan dari perwakilan WHO yang akan disampaikan oleh Ibu Sri Rajo Joseph PhD. Pada Ibu, kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dr. Didik Budijanto, MKES Direktur P2P TBZ Kemenkes Republik Indonesia dan Pembicara. Dr. Suwito SKM MKES Ketua PKI Pusat dan Kepala Subdirektorat Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit. And Professor Mohamed Sudomo, Ketua Komisi Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit Kemenkes. Dan pembicara Profesor Dr. Chandra Angrani, Sekolah Lingkungan dan Teknologi Hayati, Institut Teknologi Bandung. Profesor Dr. Agus Purwadianto, DFM, SH, MC, SP, FK, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Seluruh peserta dan panelis yang terhormat. WHO mengucapkan terima kasih kepada Subdirektorat Pengendalian Vektor Kemenkes dan PKI untuk kerjasama yang baik dan inisiasi kegiatan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan Indonesia melalui kegiatan serial seminar daring nasional yang dilaksanakan selama pandemi COVID-19. Hari ini kita akan mendengarkan pemaparan dari para guru besar mengenai entomology forensic. So I will continue the rest in English, and I will leave the detailed discussion of forensic entomology to the experts who have graciously provided their time and expertise today. But I would like to highlight two key points of what I find very interesting and innovative about this area of work. So one is the very multidisciplinary nature. To me, it's amazing that so many experts can be involved and work together in this area, from pathologists, entomologists, geneticists, police, and we have the researchers that bring it all together as well. So to me, this is really such a wonderful example of best practices and a really practical application of working together and collaboration. The second area that I would like to highlight that I think we can all agree on and learn from is that this is not a new area in concept, but I think it's a relatively new area in its practical application, for example, in criminal investigations. So it's very timely and important to increase awareness, capacity building, competency, and also standardization. So to be able to work together with so many different teams, so many different expertise, it's very important to have a common understanding of what we're working for and working towards and having a common goal. So I know you will learn a lot today about this very interesting, innovative and practical topic. I'm also very much looking forward to hearing this discussion today. And I think we'll all find commonalities and best practices that we can apply in our own work. Thank you again to all resource persons, presenters, organizers and participants. Selamat pagi, selamat mengikuti, dan terima kasih. Terima kasih, Ibu Trera Joseph. Thank you very much for your kata sambutannya. Baik, untuk selanjutnya adalah arahan dan pembukaan yang akan disampaikan oleh Direktur P2 PPTZ Kementerian RI kepada Dr. Hewan Didi Budianto MKes. Silakan. Terima kasih, Pak. MC. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya menyapa dulu kepada yang terhormat Kepala Perwakilan WHO Indonesia, Dr. Siren Joseph, PhD. Selamat pagi, Ketua Umum PKI, Pak Wito, juga Ketua PKI Cabang Aceh atau cabang yang lain yang masuk di dalam webinar kali ini. Yang terhormat moderator Prof. Sudomo, guru saya, kemudian Prof. Agus Purwadianto sebagai narasumber, dan juga Prof. Chandra Anggraini
terima kasih telah berbagi nantinya. Prof. Agus, ya sekian lama nggak pernah ketemu, tapi ketemu di sharing. Beliau luar biasa ketika saya menjadi staf beliau di Badan Litbang. Kemudian para pakar yang hadir pada seminar kali ini, juga tadi ada Ketua PAPI, kalau nggak salah, Dr. Rita atau ya yang lain. Mohon maaf, belum bisa menyebut satu persatu. Dan seluruh peserta seminar daring nasional pada pagi hari ini. Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala bahwa karena atas berkat dan rahmatnya semua dapat melaksanakan hadir pada seminar daring PK pada seri yang ke-10 dalam hal ini mengambil tema entomologi forensik. Hal yang mungkin agak sedikit berbeda ya, dengan seri-seri yang lain. Ya. Semoga kita selalu dapat perlindungan dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Terima kasih dan apresiasi kepada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir pada seminar daring pada pagi hari ini. Juga kepada panitia WHO yang sebagai sponsor ya, dalam kegiatan daring entomologi forensik pada pagi hari ini. Ibu Bapak sekalian, bahwa kita tahu entomolog ini merupakan satu ujung tombak ya, di dalam pelaksanaan bagaimana kesehatan ya, yang terkait dengan vektor dan tular vektor dan binatang pembawa penyakit. Ada 5 kompetensi tenaga entomolog yang sangat diperlukan, antara lain adalah kompetensi terkait dengan surveillance dan investigasi vektor dan juga binatang pembawa penyakit. Kemudian bagaimana pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita mencoba menguji coba vektor dan binatang pembawa penyakit. Di samping itu juga perlu kompetensi bagaimana perumusan kebijakan, baik itu teknis ya, yang terkait dengan vektor dan binatang pembawa penyakit. Dan satu lagi adalah bagaimana entomolog mempunyai kompetensi pengembangan teknologi tepat guna. Ini penting ya, di bidang vektor dan binatang pembawa penyakit. Investigasi yang dilakukan oleh tenaga entomolog kesehatan maksud saya, ditunjukkan dalam situasi yang khusus, ya, termasuk dalam identifikasi serangga forensik atau entomologi forensik, yaitu untuk mengidentifikasi serangga yang berhubungan dengan jasad tubuh makhluk hidup. Setelah melewati waktu 72 jam jasad setelah kematian, bukti entomologis merupakan bukti yang paling akurat untuk menentukan lama waktu kematian. Jasad yang membusuk, yang merupakan habitat yang baik bagi pertumbuhan organisme hidup, termasuk itu adalah serangga atau vektor. Ya. Jaringan tubuh manusia setelah kematian tetap menarik bagi berbagai jenis serangga. Jenis serangga yang berbeda akan tertarik pada tahap-tahapan yang berbeda dari pembusukan jaringan tubuh manusia. Sehingga bukti entomologis sangat berperan dalam membantu mengetahui lama jasad meninggal, serta menelusuri waktu kematian yang diperlukan untuk mengungkap sebuah kejadian kriminalitas ataupun penipuan. Ini yang tadi disampaikan oleh Ketua Umum PGI bahwa pendekatan dengan menggunakan entomologi pada kegiatan forensik ini sangat diperlukan ya, karena memang agak berbeda. Ibu Bapak sekalian, pada seminar kali ini memberikan kesempatan yang sangat berharga pada tenaga para entomolog kesehatan untuk menambah keilmuan entomologisnya yang akan disampaikan
tentunya oleh para pakar yang sudah banyak melanglang buana begitu ya di bidangnya, yaitu Prof. Chandra Anggraini, kemudian yang merupakan ahli forensik, dan juga Prof. Agus Purwadianto, ya, beliau ini juga ahli hukum kedokteran forensik. Selama ini para entomolog kesehatan lebih banyak melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan pengamatan, dengan survei, ya, dan juga pengendalian serangga penyebab penyakit atau vektor. Namun pada seminar kali ini akan mendapatkan pengalaman yang lebih berkaitan dengan investigasi serangga yang dapat mengungkap lama kematian, penyebab kematian, serta mengungkap penipuan atau kriminalitas. Ibu Bapak sekalian, harapan saya bahwa dengan adanya, dengan dilaksanakannya seminar daring entomologi forensik ini, ya mudah-mudahan dapat memberikan tambahan wawasan yang luar biasa pada para entomolog kesehatan ataupun juga yang mengikuti tenaga kesehatan yang lain yang mengikuti atau yang masyarakat umum yang mengikuti dan tertarik pada kesehatan atau apa bidang entomologi forensik ya. Demikian Ibu Bapak sekalian pesan dan harapan saya di seminar pada pagi hari ini. Semoga dapat meningkatkan pengetahuan tenaga entomolog kesehatan di Indonesia. Dan akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pertemuan seminar sharing PK seri ke-10 tentang entomologi forensik saya nyatakan dibuka secara resmi. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Didi atas arahan dan sambutan serta pembukaan acara ini. Baik, dengan berakhirnya kata sambutan dari Bapak Direktur P2 PTZ, maka berakhirlah acara seremonial pembukaan seminar ini yang kemudian akan kita masuki ke acara inti, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh dua orang materi, tentunya pakar-pakar ahli, yang nantinya akan dipandu, dimoderatori oleh Profesor Dr. Muhammad Sudomo. Namun sebelum itu, saya ingin mengatakan bahwa tidak ada yang sempurna, sempurna itu milik Allah. Jika ada kekurangan dari saya dalam hal penyampaian di awal seremonial ini, saya mohon maaf. Lalu sebelum acara mulai, saya akan membacakan biodata moderator kita, yaitu Profesor Dr. Muhammad Sudomo. Beliau lahir tahun 1943, 17 Maret, dengan istri Dr. Pertiwi Sudomo ACUP MM, alamat Jalan Percetakan Negara nomor 29, Jakarta. Email muhammadsudomo@gmail.com. Dengan riwayat akademik, beliau dari ITB, S1 ITB ya, S2-nya di ITB juga tahun 71, dan menyelesaikan doktornya di Swiss Tropical Institute Basel, Switzerland. Mungkin demikian biodata yang sempat sampaikan kepada moderator kita hari ini. Baik Pak Prof, saya serahkan waktu tempat kepada Prof untuk memandu, memoderatori acara seminar ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Prof. Terima kasih Pak MC, luar biasa. Jadi semua lancar, tidak ada masalah. Pak MC tidak ada kesalahan sama sekali, jadi tidak perlu dimaafkan. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Direktur P2 TVZ, Bapak Didi Budi. Biasanya dipanggilnya DB, gitu lebih akrab. Kemudian para pemateri,
Sebelumnya perwakilan WHO, Ibu Serena yang saya hormati, dan kemudian para pemateri, Bapak Profesor Agus Purwodianto, Ibu Associate Profesor Chandra Anggraini, saya kira kita akan mendengarkan pemaparan mereka dengan sebaik-baiknya. Dan kalau saya membaca mengenai entomologi forensik, saya ingat kepada salah satu film serial di TV, yaitu CSI Las Vegas. Di situ kepalanya di CSI itu adalah Crime Scene Investigation. Di situ kepalanya Dr. Gil Grissom itu dokter entomologi. Nah, jadi kita sekarang lihat kenyataannya itu apa benar sama dengan yang ada di TV. Nah, tapi saya kira kita akan melihat dulu bagaimana ahli-ahli entomologi forensik ini memaparkan kepada kita. Yang pertama, Associate Professor Chandra Anggraini, CV-nya mohon ditampilkan atau barangkali tidak usah saya baca lengkap ya, Prof. Anggraini, itu saja. Beliau adalah lulusan S1-nya adalah biologi entomologi dari ITB. Adik kelas saya, jauh saya 63, beliau tahun berapa masuknya sudah jauh sekali. Tetapi pembimbingnya sama. Kemudian beliau mendapatkan PhD pada tahun 1991 dari University College Swansea, United Kingdom. Nah, ini adalah CV secara singkat ada di sudah ditampilkan. Di situ ada alamatnya, di situ ada emailnya. Siapa yang akan menghubungi, silakan. Saya kira itu saja Prof. Chandra Anggraini ya, perkenalannya tidak perlu terlalu detail karena beliau sekarang mengajar sebagai lektor kepala dari Sekolah Ilmu dan Teknologi dari Hayati ya, Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung. Beliau akan memaparkan kepada serangga dalam entomologi forensik. Kami persilakan Ibu Chandra Anggraini. Baik, terima kasih. Saya izin share dulu. Apakah sudah terlihat? Sudah. Baru di... Ya, sudah, Bro. Baik. Ya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih, terutama kepada Bapak Moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk dapat sharing di sini saat ini kepada Bapak Profesor Dr. Muhammad Sudarmo. Terima kasih, Pak. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Ibu sekalian, khususnya kepada Bapak Direktur P2PT VZ, Bapak Dr. Didik Budianto, kepada Ketua Umum PEKI, Bapak Suwito, Pak Dr. Suwito, juga kepada Ibu Serena Yosef dari WHO Indonesia, Bapak Profesor Dr. Agus Purwadianto sebagai partner dalam diskusi kita hari ini, kepada panitia juga terima kasih banyak. Telah menyiapkan acara ini dengan sangat baik. Baik, mungkin saya tidak akan berlama-lama. Terima kasih sekali lagi juga kepada Ibu Bapak sekalian yang telah hadir. Nah, kemudian panitia meminta saya untuk membicarakan mengenai pemanfaatan serangga dalam entomologi forensik. Ya. Jadi kebetulan saya mengajar mata kuliah entomologi forensik ini sejak tahun 2013. Mudah-mudahan kita dapat berdiskusi nanti di belakang. Baik, sebelum saya masuk kepada entomologi forensik, saya ingin sekedar mengingatkan kepada kita semua betapa hebatnya yang namanya serangga ini, Ibu Bapak sekalian, gitu ya. Karena seperti kita ketahui bahwa 50% dari seluruh organisme hidup yang telah diidentifikasi
atau hampir 75% dari seluruh hewan adalah serangga. Jadi dalam hal jumlah spesies begitu banyaknya, ada sekitar 1 juta sebenarnya yang sudah teridentifikasi dari diperkirakan 5,5 juta spesies. Kemudian dalam jumlah juga luar biasa, banyak sekali, diperkirakan ada sekitar 10 quintillion atau 10×10^18 individu serangga yang hidup saat ini. Jadi luar biasa, ibu bapak sekalian, dalam hal jumlah spesies dan dalam hal jumlah individu. Nah, kemudian kalau kita lihat perannya, itu juga luar biasa, ibu bapak sekalian, karena sebagian besar, sangat besar peran serangga itu menguntungkan. Terutama misalnya dalam hal polinasi, kemudian meregulasi populasi hewan, termasuk serangga, misalnya sebagai predator, parasitoid, dan sebagainya. Juga pada tumbuhan, meregulasi tumbuhan, serta siklus nutrisi dalam tanah. Sebagai pakan, ya, burung, mamalia, juga pada manusia di beberapa negara, serangga digunakan sebagai pakan. Pakan ikan sudah pasti. Kemudian penghasil madu, penghasil lilin, sutra, juga sebagai hobi. Dan terakhir mungkin yang juga menguntungkan adalah sebagai pembersih rangka, misalnya pengobatan. Ada beberapa serangga yang digunakan untuk mengobati rematik dan sebagainya. Kemudian dalam penelitian sebagai hewan-hewan model, untuk model kromosom, misalnya Drosophila, dan juga untuk forensik. Ini yang akan kita bicarakan pagi ini. Dari sekian banyak serangga, sebenarnya yang merugikan itu hanya sedikit sekali. Hanya sekitar 3.000 spesies, termasuk untuk merusak tanaman, kemudian merusak hewan ternak, menyebarkan penyakit, apakah itu sebagai vektor atau sebagai serangga penyebab penyakit, kemudian merusak hasil tanaman di gudang, merusak kayu, bahan bangunan. Jadi dari sekian banyak jumlah spesies, hanya sekitar 3.000. Tapi uniknya serangga, bahwa justru yang 3.000 itu sampai saat ini manusia tidak bisa mengalahkan. Insektisida digunakan justru akan memperkuat peran serangga, kekuatan serangga yang sampai saat ini tidak bisa diselesaikan. Nah, itu mungkin sekilas tentang serangga, bahwa begitu banyak jumlahnya dan perannya juga tidak kecil. Baik, kemudian kita lanjut kepada entomologi forensik. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Didik itu ya, bahwa entomologi forensik adalah cabang dari ilmu sains forensik. Nah, kalau dilihat dari pengalaman yang setelah saya lakukan, pendekatannya itu multidisiplin. Jadi kita harus paham tentang taksonomi serangga, tentang fisiologi, apakah itu terkait dengan bangkai atau mayat, apakah terkait dengan fisiologi serangganya, demikian juga genetika, dinamika populasi, karena kita akan melihat bagaimana suksesi serangga pada entomologi forensik ini. Kemudian ekologi yang berbeda akan memperlihatkan suksesi serangga yang berbeda. Statistik penting sekali karena kita ingin melihat bagaimana jumlah yang akan hadir. Nah, sekarang dari penelitian-penelitian yang terakhir saya lihat bahwa molekuler menjadi penting, bioinformatik menjadi penting untuk dapat mendukung entomologi forensik. Nah, molekuler misalnya untuk melihat spesies serangga, karena spesies serangga yang sama dari tempat yang berbeda, kemungkinan akan mempunyai susunan kromosom yang berbeda, genetika yang berbeda, sehingga kita bisa dengan tepat menentukan apakah seseorang misalnya dibunuh di sini atau dibunuh di sana. Gitu ya. Kemudian bioinformatik untuk terkait dengan spesies, untuk menggantikan atau mendampingi taksonomi serangga misalnya. Kemudian. Nah, kemudian serangga ini pada entomologi forensik digunakan untuk mengambil kesimpulan
tadi sudah disampaikan juga, terutama pada kasus investigasi yang melibatkan manusia, hewan, misalnya kematian di kebun binatang, misalnya kenapa kematian yang mendadak, atau hewan liar juga di misalnya di daerah perhutanan, kehutanan, mengapa misalnya tiba-tiba terjadi kematian, itu juga bisa digunakan entomologi forensik. Nah, kemudian terkait dengan praktek bagaimana kemudian kita bisa menggunakan serangga dalam investigasi ini. Sebenarnya yang paling utama adalah kelompok diptera dan coleoptera. Memang kadang-kadang kita melihat ada semut yang hadir, Hymenoptera, atau misalnya ada apis, ada serangga lain begitu ya. Nah, kalau dalam entomologi forensik, serangga-serangga lain ini dikelompokkan sebagai serangga oportunis, itu yang hadir tetapi tidak terkait dengan suksesi. Nah, umumnya adalah diptera. Jadi yang hadir pertama biasanya diptera karena bau dan sebagainya, nanti mungkin akan saya sampaikan berikutnya. Nah, spesies atau kelompok yang hadir biasanya yang utama adalah blowflies atau Calliphoridae, baru kemudian ada flashflies yang memang terkait pemakan bangkai, ada Saprophagidae, kemudian ada Musidae atau housefly. Memang houseflies itu ada juga yang dari kelompok bukan necrophaga, bukan pemakan bangkai. Nah, setelah diptera itu menghasilkan telur, misalnya karena melakukan perkawinan, kemudian berikutnya yang datang adalah coleoptera. Jadi coleoptera tidak hadir awal, tapi ketika diptera itu sudah menghasilkan telur atau larva, karena coleoptera-coleoptera yang akan kita lihat adalah coleoptera-coleoptera pemakan serangga necrophaga. Jadi serang di mana makanan sudah tersedia, yaitu telur dan larva dari diptera. Serangganya bervariasi, tapi umumnya ada dermetes, ada clerit, ada roof beetles, ada clown beetles juga hadir di sini. Nah, saya mengambil dari salah satu situs. Di sini ada beberapa spesies. Jadi yang umumnya hadir awal adalah blowfly, yaitu green bottle, ada blue bottle, ada black blowfly. Kemudian hadir berikutnya sarcophaga, ada flashfly, ada screwworm fly gitu ya. Setelah mereka semua diptera ini hadir, kemudian melakukan perkawinan dan dihasilkanlah telur, larva, nah baru kemudian coleoptera-coleoptera itu hadir. Jadi mengapa coleoptera itu tidak hadir awal? Karena dia memerlukan makan dari keturunan diptera atau blowfly, flashfly, dan sebagainya. Di sini ada motonya, ketika if you quit breathing, maka will find you. Jadi dia mereka ini serangga-serangga ini akan hadir ketika memang kita sudah tidak ada. Baik, ini adalah prinsip yang digunakan dalam entomologi forensik, yaitu suksesi serangga. Seperti kita ketahui, bangkai atau mayat akan mengalami tahap-tahap dekomposisi atau pembusukan, mulai dari pembusukan awal sampai kemudian terbentuk kerangka. Nah, setiap tahap dekomposisi ini akan menarik kelompok serangga yang berbeda untuk datang. Termasuk yang akan menjadi atraktan adalah bau yang dikeluarkan karena ada peran bakteri misalnya, atau seperti yang tadi disampaikan bahwa ketika diptera itu setelah menghasilkan keturunan. Nah, suksesi ini itu sangat tergantung dari berbagai faktor, termasuk geografi. Makanya kemudian ketika seseorang dibunuh misalnya di daerah pegunungan, misalnya ibu bapak sekalian, kemudian bangkainya itu dibawa ke daerah pantai,
Nah, itu akan kita lihat, gitu, akan bisa dilihat bahwa ternyata serangganya berbeda. Misalnya seperti itu. Jadi suksesi serangga pada bangkai tergantung pada geografi. Kemudian pendedahan. Jadi artinya apabila tertutup misalnya oleh bungkus, misalnya nanti saya akan ceritakan di belakang bagaimana saya mencoba bangkai kelinci itu satu dibungkus karung, satu dibungkus plastik gitu ya. Kemudian kita lihat bahwa pendedahannya itu akan berbeda. Termasuk kalau misalnya bangkai itu diletakkan di satu di bawah pepohonan misalnya, kemudian satu di bawah atau di area terbuka, itu akan berbeda suksesinya. Sehingga itu yang menyulitkan untuk membuat pola pattern awal gitu ya. Musim hujan, musim kemarau tentu saja akan berbeda, habitat juga. Nanti mungkin akan saya lihat contohkan di belakang ya Ibu Bapak sekalian. Nah, ini prinsip dari entomologi forensik ini adalah suksesi. Jadi kita akan melihat bagaimana proses suksesi serangga pada dekomposisi. Tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Didik gitu ya, bahwa pada 72 jam pertama kematian itu ahli patologi mampu secara akurat mendeterminasi waktu kematian seseorang gitu ya. Tapi kemudian setelah 72 jam itu para ahli entomologi forensik bisa maju gitu ya, karena dapat mengukur waktu kematian berdasarkan tahap siklus hidup dari spesies serangga yang ditemukan dalam mayat. Dan ini adalah suksesi seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi banyak contoh-contoh kasus mulai dari periode jam, periode minggu, bahkan tahun. Mungkin kalau yang tahun agak unik gitu ya, agak berbeda. Seperti yang dicontohkan misalnya ada seseorang kemudian dibunuh. Nah, setelah dibunuh itu tempat yang bersangkutan itu kemudian disemen gitu ya, ditutup sehingga tidak memungkinkan serangga masuk. Tapi nanti saya akan sampaikan bahwa segera setelah seseorang itu meninggal, maka secepat itu serangga akan datang. Nah, untuk yang kasus tahun ini kemudian ketika semen itu dibuka, ternyata kemudian dilihat bahwa ada bekas-bekas, misalnya ada bagian dari kutikula dari serangga, kemudian dirunut bahwa pada tahun itu sudah ditutup dengan semen, jadi pasti sebelumnya yang bersangkutan itu dibunuhnya. Nah, ini yang kemudian ahli entomologi forensik menyatakan bahwa tahun juga bisa digunakan gitu ya, setelah tahun. Nah, jadi kalau tadi saya menyampaikan bahwa sering digunakan untuk menetapkan interval waktu, sebenarnya serangga juga ini bisa digunakan untuk kasus-kasus kontaminasi produk makan. Misalnya produk yang kadaluarsa telah ada racunnya, sehingga kita bisa mengecek gitu ya dalam larva serangga diptera itu apakah ada kontaminan racun atau tidak. Juga kasus penggunaan obat-obatan racun, saya telah mencoba penelitian juga dengan kasus di mana kelinci itu sebelum di-sacrifice, sebelum dikorbankan itu diberi herbisida, diberi alkohol gitu ya. Ternyata ada delay dari kehadiran serangga pada bangkai, pada mayat gitu ya. Kemudian kasus-kasus terkait lokasi kejadian. Tadi sudah saya sampaikan, misalnya seseorang itu dibunuh atau kelinci itu dibunuh di satu tempat, kemudian dipindahkan, kita bisa menentukan juga berdasarkan spesies serangga yang hadir. Karena biasanya spesies pada spesies yang berbeda, spesies serangga itu akan berbeda juga. Kemudian juga diharapkan bisa menginvestigasi tentang kasus kematian dengan kekerasan, misalnya seseorang itu dibunuh dengan cara dipukul. Biasanya serangga itu menginvestasi
daerah-daerah yang lembut. Jadi termasuk yang di awal itu misalnya daerah mata, daerah-daerah yang terbuka, telinga, dan sebagainya gitu ya. Nah, tapi dengan kasus kekerasan misalnya dengan pukulan, di mana kemudian katakanlah ada benjut gitu ya, ibu bapak ini dalam bahasa Indonesianya apa ya, benjut. Nah, gitu. Biasanya serangga akan menginvestasi daerah-daerah yang memar tersebut duluan. Jadi kita juga bisa menginvestigasi bahwa seseorang itu atau hewan organisme contoh kita, hewan model kita itu matinya kenapa gitu ya? Kenapa? Karena dipukul atau yang lain. Baik, saya ingin juga sekedar sharing juga mungkin koreksi saya nanti kalau ada yang salah gitu. Jadi kalau kita lihat bangkai atau mayat itu tahap dekomposisinya berbeda-beda gitu ya. Saya ingin mengkaitkan nanti bahwa setiap tahap dekomposisi ini akan hadir serangga yang berbeda. Jadi diawali dengan autolisis di mana terjadi proses penghancuran secara alami. Sel berusaha untuk tetap hidup ketika seseorang itu meninggal atau seorang atau organ hewan itu mati gitu ya. Kemudian karena usaha itu kemudian ada enzim yang ada dalam tubuh serangga itu mencerna tubuh dari organ dari mayat tersebut, ada lipase, protease, karbohidrase, dan ini proses yang paling cepat biasanya ada di otak, ada di bagian pencernaan, dan hasil cerna ini akan merupakan sumber nutrien bagi bakteri. Dan kemudian ketika bakteri itu sudah mencerna gitu ya, kemudian muncullah berbagai macam gas termasuk hidrogen sulfida, sulfur dioksida, karbon dioksida, metana dan sebagainya, dan juga adanya fermentasi, baru kemudian tubuh itu mengalami pembusukan. Nah, biasanya ketika tubuh posisi sebelum pembusukan ini biasanya bloating atau terjadi pembengkakan, sehingga tidak heran ketika misalnya ada kasus kecelakaan pesawat di mana pesawat itu jatuh di lautan, dalam beberapa waktu kemudian mayat-mayat manusia itu mengambang di lautan dalam kondisi bengkak. Nah, ini adalah bloating. Ya. Nah, kemudian setelah putrefaksi, kemudian terjadilah setelah itu jaringan menjadi lunak hilang, kemudian tinggallah materi-materi rangka. Ini kurang lebih gambaran tahap dekomposisi. Nah, kemudian saya mengambil gambar dari situs juga. Di sini memperlihatkan bagaimana dalam 0 sampai 3 jam pertama gitu ya, apa yang terjadi, tekanan darah menjadi turun. Dan kemudian darah akan ada di bagian bawah itu ya di sini. Dalam 3 sampai 36 jam itu kemudian terjadi rigor mortis, kekakuan, dan di sini asam laktat sudah mulai terbentuk gitu ya. Dan secepat itu tadi sudah saya sampaikan juga, secepat itu antara 0 sampai 3 hari ini serangga mulai hadir. Dan kalau dilihat gambarnya di sini adalah serangga-serangga diptera, maggot itu ya yang hadir di sini karena bau yang dikeluarkan oleh kerja bakteri di sini. Baru kemudian tahap putrefaksi kemudian serangganya diptera sudah mulai berkurang di sini dan menghasilkan begitu banyak, mungkin bisa dilihat ini ada gambar larva-larva di sini, mungkin tidak terlalu jelas, tapi kemudian Coleoptera datang di sini. Coleoptera datang ini untuk memakan telur atau larva yang dihasilkan oleh diptera. Ini dalam 4 sampai 10 hari. Jadi dalam 0 sampai 3 hari ini sudah datang diptera. Makanya tidak heran juga ketika kita pergi ke tukang daging gitu ya, begitu banyak diptera, begitu banyak blowfly, ada yang biru, ada yang hijau. Nah, ini adalah diptera yang hadir. Setelah itu ada black putrefaksi. The putrefaction, gitu ya, di sini dipteranya
sedikit, ini sudah mulai tambah sedikit lagi, dan biasanya diptera yang hadir juga akan berbeda dengan blowfly yang pertama, gitu ya. Juga hadir, biasanya di sini sudah banyak larva-larvanya, tidak hanya dalam tubuh, tetapi kemudian juga bisa di luar tubuh bangkai. Nah, terakhir ada tahap skeletal, di sini ada sudah semakin kering di sini, dan biasanya serangga-serangga yang hadir ini kita sebutnya sebagai serangga-serangga yang oportunis. Jadi bukan serangga yang dapat kita kategorikan sebagai suksesi di sana, karena biasanya yang hadir adalah semut, kemudian yang bukan, yang oportunis hadirnya. Nah, kemudian kalau kita kaitkan dengan yang di awal tadi, adanya proses dekomposisi dengan kehadiran serangga. Jadi pada tahap pertama, ada pada saat fresh stage gitu, yang pertama datang itu adalah blowflies. Biasanya Calliphoridae, blowflies tadi sudah disampaikan, ada blue bottle, ada green bottle, itu Calliphoridae. Nah, biasanya kalau di Inggris itu biasanya Calliphora vicina. Kalau di kita itu bisa Cryomyza dan sebagainya. Kemudian ada Protoformia dan sebagainya. Nah, ini saya ingin meng-highlight juga di sini bahwa ternyata antara beda musim yang hadir juga beda. Calliphora di sini awalnya, tetapi kalau pada musim semi misalnya, ini ada Protoformia atau Formia. Nah, ini ada blowflies, jadi ada yang biru, blue bottle, ada yang green. Nah, mereka akan datang segera. Jadi pada tahap fresh ini sudah hadir di sini. Ini gambarannya. Kemudian tahap berikutnya, ketika kemudian ada bloating, di mana ada fermentasi, kemudian berbagai macam gas itu ada. Ini saya ambil contoh dari gambar, di mana tubuh babi ini sudah menggembung, gitu ya, karena ada fermentasi dalam tubuh, berbagai macam gas juga muncul, sampai kemudian nanti akan pecah tubuh ini. Nah, ini seperti balon udara, di sana dikatakan. Nah, pada tahap ini semakin banyak diptera yang akan hadir. Nah, biasanya kemudian ada fresh fly atau Sargophagidae di sini, karena biasanya Sargophagidae ini itu memakan langsung bangkainya, dagingnya, nekrofagnya. Jadi semakin banyak di sini ditimbulkan oleh bau yang ada pada bangkai. Nah, ini fresh flies, mirip-mirip bentuknya, warnanya saja yang berbeda. Kemudian kalau orang yang taksonomi akan bisa membedakan dengan cepat mana yang blowflies, mana yang Sargophagidae atau fresh flies. Kemudian ada juga Musidae, gitu ya. Ada warnanya berbeda, Musidae antara yang depan dengan yang belakang, abdomen dengan bagian toraks ini. Ini adalah Musidae. Ini juga memakan, datang akan hadir di sini. Nah, ini kita bisa identifikasi. Mungkin sekali lagi bahwa tiap tempat yang berbeda juga akan menghasilkan spesies yang akan berbeda. Sehingga kita tahu bahwa yang bersangkutan ini apakah dibunuh di situ atau misalnya di tempat lain. Nah, ini hanya ingin menggambarkan bahwa ketika kemudian semua diptera itu melakukan perkawinan, nah, kemudian mereka meletakkan telur karena memang ini adalah lahan atau makanan yang luar biasa banyak untuk turunan mereka. Jadi pada posisi ini diptera luar biasa banyak gitu ya, dihasilkan oleh karena satu pasang lalat ini bisa menghasilkan ratusan bahkan ribuan telur gitu ya. Nah, ini sebenarnya merupakan makanan siap saji bagi Coleoptera yang akan hadir kemudian. Nah, ini yang dimulai kita bisa mengidentifikasi kapan Coleoptera itu datang gitu ya. Nah, Coleopteranya juga ada suksesi. Ketika yang hadir pertama itu yang pemakan larva, di sini ada larva-larva gitu, yang di sini terlalu kelihatan. Di sini ada roof beetles gitu yang kemudian tertarik oleh bangkai karena ada makanan yang siap makan gitu ya. Ada di sini. Umumnya adalah Staphylinidae. Seperti ini. Nah, berikutnya ketika kemudian aktif decay, pembusukan yang cepat. Oh,
maaf ya, kita saya cepat. Kemudian ini aduh saya maaf. Ini aktif decay, serangga yang datang juga akan berbeda. Demikian juga pada saat post decay, serangga-serangga yang hadir karena ini menyukai area-area yang kering gitu ya, di mana kemudian ada rambut dan sebagainya. Dan kemudian skeletonisasi seperti yang tadi saya sampaikan sudah berasosiasi dengan kondisi kering dari mayat. Nah, sebenarnya entomologi forensik apa sebenarnya yang diperlukan? Secara clear gitu ya, secara jelas bantuan kita untuk dapat membantu forensik adalah kita harus bisa melakukan penelitian yang dapat menentukan waktu kematian, penyebab kematian, serta tempat kematian. Nah, sebagai peneliti, tentu saja kita tidak bisa menggunakan manusia karena itu mungkin etikanya tidak ada gitu ya, Ibu Bapak sekalian. Biasanya yang paling cocok sebenarnya itu adalah babi. Tapi saya tidak menggunakan babi, Ibu Bapak. Saya lebih banyak menggunakan kelinci. Dan untuk menggunakan kelinci itu pun saya harus berhadapan dengan komisi etik. Kebetulan di ITB ada komisi etik yang melihat proposal dari penelitian, kemudian melihat apakah ini akan mengganggu hak asasi dari perkehewanan ini atau tidak gitu ya. Jadi ini yang kami lakukan, melakukan persetujuan komisi etik, dan ketika disetujui baru penelitian bisa dilakukan. Nah, ini bagian terakhir, saya akan memperlihatkan beberapa contoh penelitian yang telah dilakukan gitu ya. Saya akan memperlihatkan dua saja di sini. Saya ingin memperlihatkan bahwa untuk tempat yang sama tetapi pada habitat yang berbeda, sama-sama di Gunung Gelis, Sumedang, Jawa Barat, tapi habitat yang ada, ternyata suksesi serangga itu juga berbeda. Dan ini bisa dilihat bahwa tahap suksesinya berbeda, yang hijau adalah Diptera, yang kuning adalah Coleoptera, sedangkan yang pink ini kami asumsikan sebagai oportunis. Demikian juga ini, oportunis. Ini adalah Diptera yang non-necrophaga. Nah, ini ada serangga-serangga formica, ini bangsa semut yang hadir, tapi kami tidak menghitung ini, tapi kami menghitung Diptera dan Coleopteranya, melihat jumlah kehadirannya. Nah, ini hanya ingin memperlihatkan bagaimana kemudian saja, Bu. Boleh-boleh, Pak. Ini kemudian semak belukar juga berbeda. Baik, Pak, ini sebentar gambarnya saja. Kemudian kami melakukan pada plastik. Ada yang di plastik, ada yang di karung, dan ada kontrol. Terlihat bahwa skeletarima ini juga berbeda-beda. UK-nya berbeda, sehingga serangga yang hadir itu juga berbeda. Baik, kemudian terakhir kesimpulan. Ini berbeda. Sebagai penutup, gitu mungkin. Area yang perlu memang diperlukan terkait dengan forensik entomologi adalah entomotoksikologi. Kita bisa mengecek betul apakah karena narkoba, karena keracunan dan sebagainya, ini juga penting. Dan terima kasih Ibu Bapak, mohon maaf Pak Domo atas waktu yang tidak tepat. Sekian Ibu Bapak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Chandra Anggraini yang telah memaparkan serangga sebagai indikator kematian dari seseorang. Itu bagus sekali, ya, luar biasa. Waktunya terbatas, sebetulnya sangat menarik ya. Jadi yang belakang-belakang justru yang lebih menarik dari awalnya. Sehingga kita bisa belajar banyak bagaimana kita memanfaatkan serangga untuk menentukan kematian, untuk menentukan penyebab kematian, untuk mendapatkan data-data yang akurat. Itu sangat menarik. Terima kasih Ibu Chandra Anggraini. Terima kasih banyak, sehingga nanti akan kita diskusikan kembali pada akhir penelitian. Baik Bapak-Ibu sekalian, pemaparan berikutnya adalah dari Profesor Agus Purwadianto. Mohon di... Ya. Profesor Agus Purwadianto adalah guru besar dari Universitas Indonesia. Beliau lulus dokter dari FKUI. Kemudian beliau mendapatkan doktor filsafat dari UI. Sosiokriminologi UI juga, kemudian
Beliau mendapatkan Diplom of Forensic Medicine dari Groningen University Negeri Belanda. Kemudian beliau sekarang menjabat banyak sekali jabatan beliau, saya tidak akan bacakan satu persatu. Nah, ini bisa dibaca di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 jabatan beliau yang dipegang pada saat ini. Beliau akan memaparkan mengenai hukum entomologi forensik. Kami persilakan Prof. Agus, saya beri waktu 25 menit. Sama seperti tadi Ibu Anggra ini juga saya tambah 5 menit menjadi 25. Biar adil Prof. Agus juga 25. Monggo silakan. Ya. Terima kasih Prof. Sudomo. Mudah-mudahan bisa didengar suara saya dan juga slide saya. Terima kasih ya. Pada sudah kelihatan ya? Sudah. Okay. Hanya di slide show Prof. Oke, terima kasih. Baik. Pak Didi, Pak Suwito, Prof. Domo, Pak Zulfika, dan teman-teman sahabat semuanya, Bapak dan Ibu semua hadirin yang saya hormati, terima kasih. Jadi forensik memang seri yang ke-10 tadi saya dengar memang betul ini, jadi seri penutup. Memang biasanya forensik urusannya dengan mayat, jadi saya penutup. Jadi normal aja itu, normokrum, normositer. Baik, terima kasih atas waktunya, dan tadi sangat terbantu oleh pembicara pertama, Prof. Chandra. Jadi saya melengkapi saja karena topiknya diminta untuk hukum. Jadi ini adalah satu contoh kasus yang memang akan sampai pada kasus yang secara hukum yang memang nanti ada peran ilmu kedokteran forensik dan medico legal khususnya di dalam kasus-kasus yang mengungkap masalah kejahatan. Jadi ini adalah satu contoh yang masuk ke koran. Jadi tentu saja masih banyak yang lain. Ya, ini cukup etis karena ditutupin ya. Jadi kemudian biasanya memang begitu, jadi kita menggunakan istilah yang bahasa Indonesia memang karena kalau di dalam visum kita tidak bisa sebut larva, jadi kita mesti menyebut dengan padanan yang ada yaitu belatung ya, dalam hal ini ya. Jadi kalau kita lihat memang belatung dan serangga, memang karena kita adalah ahli kedokteran kita tidak bisa mendeskripsi tadi adalah diptera, ada blowflies dan sebagainya. Jadi itu adalah porsinya teman-teman entomolog forensik. Dan kita lihat bahwa itu menempel di tubuh dan juga pakaian. Ya. Nah, ini kalau dari luar negeri, memang tadi dikatakan paling banyak berkembang di luar. Jadi sebagai contoh, ternyata di sini, di San Diego itu sudah pernah ada kasus yang menarik, di mana teman-teman entomolog sama pernah kita juga alami ketika ada kasus Jessica, jadi sesama dokter spesialis forensik mempertontonkan kelebihannya di forum pengadilan. Nah, sebenarnya ini yang dari sisi kita mestinya itu harusnya selesai di level penyidikan ya. Jadi tapi tidak menutup kemungkinan karena hukum memang demikian. Jadi artinya bisa terjadi battle of expert. Nanti mungkin Prof. Chandra bisa dihadapkan dengan Prof. Sudomo gitu katakanlah kalau harus mengidentifikasi satu jenis serangga tertentu ya. Dan itu normal saja ya karena memang kita sudah punya sifat seperti itu. Jadi kita lihat betapa dalam penentuan postmortem itu interval postmortem itu bisa makin lama makin mengerucut sehingga kisaran yang ada itu nanti akan menempatkan satu perkiraan saat kematian ya. Dan kita lihat dalam hukum memang harus ada keyakinan hakim tentu saja. Nah, kemudian di tempat-tempat lain juga sama Bapak dan Ibu bisa membaca sendiri. Jadi intinya adalah memang bisa mengungkap tentang cara kematian tadi selain juga masalah tempat dan waktu ya. Dan dalam konteks seperti ini, tadi kunci utama adalah suksesinya, sehingga kita lihat dengan suksesi ini rupanya sejalan dengan, tadi Prof. Chandra mengatakan, dengan proses-proses pembusukan di dalam mayat. Ya. Jadi kita semua akan mengalami hal yang sama kalau memang kasusnya seperti itu. Ya. Dan kita nggak bisa memilih, ya, kita akan mati dengan cara yang bagaimana. Ya. Dan tentu saja ada faktor lingkungan, ya. Dan terakhir memang sekarang dikembangkan dengan teknik DNA ya kan tadi biogenomik dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat di sini memang sama mirip ya. Jadi kita adalah kalau forensik ilmu kedokteran forensik adalah memanfaatkan ilmu kedokteran untuk kepentingan hukum. Ya ini juga sama ya forensik entomologi juga sama ya memanfaatkan serangga dan jenis-jenisnya untuk menjelaskan tentang masalah penegakan hukum. Dan tentu saja tadi ada kategorinya tiga.
itu adalah perkotaan, kemudian produk yang tersimpan, dan juga medical legal. Jadi yang terkenal yang tadi Prof. Dumo sampaikan memang CSI tadi. Dan dalam konteks forensik, tentu saja memang nanti akan konteksnya lebih banyak ke arah medical legal. Walaupun tidak menutup kemungkinan sekali lagi tadi, bahwa persoalan utama bisa saja serangga itu menjadi petunjuk untuk nanti pada saat ada yang namanya jejak lokat gitu ya, setiap kejahatan akan meninggalkan jejaknya itu nanti di dalam konteks masalah-masalah yang berkaitan dengan perkotaan maupun dengan produk yang tersimpan. Jadi dalam hal ini memang tadi betul yang investasi dan suksesi itu menjadi satu kata kunci, itu bagaimana nanti ada produk-produk tertentu yang akan ada cemarannya atau tidak. Dan ini ke depan tentu saja ini tidak menutup kemungkinan Bapak dan Ibu semuanya sebagai entomolog akan memperoleh satu kesempatan ya. Jadi tidak hanya dari sisi medico legal ya, tapi juga dari sisi produk litigation dan sebagainya. Nah, jadi kalau kita lihat dalam aspek hukumnya yang untuk yang non medico legal ya, jadi untuk perkotaan maupun yang untuk produk tersimpan itu memang umumnya adalah masuk dalam hukum kesehatan lingkungan, dan kita beruntung sebenarnya sudah memiliki PP 66 tahun 2014 tentang kesehatan lingkungan dan juga ikutannya ya, termasuk juga sudah ada Permenkes 13 2015 di pelayanan kesehatan lingkungan di puskesmas. Sebenarnya teman-teman entomolog merupakan salah satu tenaga kesehatan lingkungan yang terjamin sebenarnya secara program kesehatan itu memang lingkungan adalah lingkungan tersendiri. Pak Didi beruntung termasuk juga yang muter-muter ya, jadi sekarang menjadi balai besar, kepala balai besar di Salatiga, itu adalah kaitan dengan masalah vektor ya. Tapi dalam konteks seperti ini nanti kita kaitan dengan masalah yang medico legal dalam hal ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, ke depan memang akan banyak, tentu saja saya pribadi menginginkan ada yang dinamakan otoritas kesehatan masyarakat. Jadi hukum kesehatan kita itu banyak disandera oleh hukum kedokteran, dan nanti ada juga hukum keperawatan, nanti ada hukum kebidanan, dan jadi terpecah-pecah di tenaga kesehatan. Ini saya dengan Pak Suito kebetulan sama-sama gitu, tapi saya perannya agak berbeda karena kebetulan saya sekarang jadi ketua Nakestrat dan komplementer, jadi PP Kestraki. Jadi kita sama-sama di kelompok tenaga kesehatan ya. Jadi saya kenal dari situ dengan Pak Suito. Tapi diharapkan dengan pasca pandemik, diharapkan otoritas kesmas ini muncul. Sehingga dengan demikian, karir dari teman-teman sejawat di sini dalam bidang entomolog juga akan lebih muncul lagi. Ya. Tidak menunggu dalam ada sengketa hukum tentu saja. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat di dalam yang kaitan dengan masalah medico legal, forensik entomologi yang kaitan dengan medico legal, ya seperti ini yang paling populer memang akan berkaitan dengan di kita, yaitu mulai dari jenis kasusnya, ya kan, kasus yang kematian tidak wajar itu dengan cara kematian pembunuhan, bunuh diri atau kecelakaan, kemudian juga kasus-kasus yang menarik yang memang sangat di media massa itu tentang seksual, ya kan, dan juga tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan public figure khususnya ya. Yang paling banyak memang betul adalah untuk membantu penentuan atau perkiraan saat kematian. Kemudian juga tadi memindah mayat, mencara kematian tadi dengan toksikologi, dan juga kaitannya dengan TKP-nya ya. Kemudian kita lihat bahwa serangga itu adalah memang bagian integral ya dari bukti fisik kalau di kita adalah ada yang di TKP dan juga mirip seperti bukti-bukti fisik yang lain, dan itu masuk ke dalam kriminalistik, jadi tapi sisi biologis ya, jadi di situ letaknya kalau kriminalistik bisa aja ada racun, ada benda-benda fisik dan sebagainya seperti metal ya, yang pada akhirnya nanti Bapak dan Ibu yang entomolog akan bisa dihadirkan di sidang pengadilan sebagai ahli. Ini yang lainnya, jadi sekali lagi memang ada juga yang tadi toksikologi, kemudian juga tentang DNA yang baru dan juga beberapa hal terkait dengan masalah kedokteran hewan. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, dulu sekalian memang pada suatu saat pasti karena sebagai ahli akan ada school of thought-nya, ada semacam mazhabnya, ada semacam profesinya, dan itu masuk menjadi satu kesatuan.
Dan tentu saja kembali lagi, kalau kita lihat memang di sini, ini dari sisi di Amerika memang teman-teman entomolog akan banyak membantu kami ya di sini, medical legal patologisnya, kemudian medical examiner kalau di sana sudah ada. Jadi memang rata-rata nanti cara kematian itu nanti akan diserahkan pada dokter, kalau di kita memang masih penyidik ya yang berwenang ya, jadi kita membantu penyidik. Tapi mungkin lama kelamaan nanti kalau di sistem Anglo-Saxon hukumnya akan memang namanya death investigator itu adalah bisa dijabat oleh spesialis kedokteran forensik. Dan tentu saja di sini ada kit, accreditation kit-nya itu ada, mungkin ada lab-nya, ada kit-nya dan sebagainya. Saya melihat mungkin ini yang berkaitan dengan teman-teman yang ketika nanti suatu saat diundang oleh teman-teman penyidik di TKP ya. Jadi itu ada suatu barang yang bisa untuk mendeteksi jenis serangga tertentu yang bisa apa namanya? Dibawa-bawa atau portable ya. Kalau istilah saya tentengable ya, kalau yang barang tentengable yang tidak harus ada di lab ya. Dan itu saja nih bagian-bagian yang teman-teman nanti akan berprofesi ya ke depan. Nah, beberapa hal yang akan mendukung di sini tentu saja bahwa tiap kejahatan akan meninggalkan jejak, tadi namanya jejak lokal, dan tiap kejahatan itu memiliki jejak yang spesifik atau individuasi. Kita tahu tadi uraian dari Prof. Chandra adalah memang di dalam pembusukan itu adalah serangga pertama yang muncul, itu adalah hewan pertama yang itu adalah serangga ya. Dan di situ tentu saja berkaitan dengan waktu perkiraan saat kematian. Kemudian kita juga melihat di dalam kaitan dengan suksesi tadi, dengan sempurna, dengan demikian perhitungan suksesi ini akan sejalan dengan perkiraan saat kematian yang berkaitan juga dengan posisi pembusukan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ketika para dokter kami-kami ini lebih ke arah manusianya, mayatnya ya, itu yang ketika sudah busuk mungkin akan katakanlah susah mengungkap sesuatu kejahatan, tapi pada saat busuk itulah teman-teman dari entomolog memulai itu profesinya. Nah, ini memang ada satu shifting kerjasama yang bagus, dan mudah-mudahan nanti ketika ada orkestra, ada dirigennya, akan ketemu kebenaran material hukum itu yang paling tinggi, itu yang kita harapkan ya. Nah, kemudian sekali lagi memang tadi bahwa serangga yang ada di sekitar tempat kejadian ini juga mendukung ya, kalau kita lihat seperti itu. Nah, jadi Bapak-Ibu sekalian, inilah kalau kita bicara secara hukum, hukum pidana khususnya, bahwa antara pelaku, korban, dan apa namanya, benda buktinya itu nanti akan muncul di satu TKP, tadi sudah diterangkan Prof. Chandra, ruang dan waktu itu sangat berpengaruh. Ya. Dan tidak ada kejahatan yang sempurna. Nah, oleh karena itu kita akan mencoba berdasarkan ruang dan waktu tadi, apa yang bisa kita ungkap. Itulah fungsi dari teman-teman forensik adalah akan mengungkapkan satu kebenaran di forum. Forum itu adalah forum pengadilan tentu saja yang akan dimulai dengan beberapa tahap-tahapnya. Jadi kalau kita lihat di sini adalah tadi tentang time dan space itu akan ada relevansinya, dan tentu saja akan berguna untuk relevansi dengan pelakunya itu siapa ya. Jadi supaya jelas ya di dalam surat dakwaannya. Dalam sistem peradilan itu kita lihat memang triangle ini tadi akan muncul mulai dari pipeline yang ada, mulai dari penyelidikan sampai penyidik sampai ke masalah pemidanaan ya. Dan peran kita sebenarnya cukup luas ya, dan sekarang sudah muncul misalnya sebagai contoh di pemidanaan ada koruptor yang pura-pura sakit, itu kami juga ikut membantu, itu yang nanti masuk ke forensik klinik. Nah, siapa tahu nanti juga di situ nanti mesti dicek tuh Prof. Chandra dan teman-teman, apakah teman-teman entomolog juga bisa mengungkap clue kejahatan pada orang hidup ya. Ini yang mesti kita lihat itu. Jadi tidak dibatasi pada orang mati saja ya. Kami di forensik sekarang bukan hanya di mayat saja, kita sudah bergerak ke forensik hidup. Jadi semua kasus-kasus yang tidak memerlukan emergency sepanjang memerlukan visum itu nanti urusan ke kita. Nah, jadi dalam pembuktian kita menganut 183 itu ada dua alat bukti yang sah dan ada keyakinan dari hakim ya, itu minimum ada dua alat bukti. Kemudian peran kita di sini adalah sama ya, jadi adalah keterangan ahli nanti di pengadilan maupun surat. Jadi dokumen yang nanti ekspertisnya seperti Prof. Chandra itu nanti akan diminta ekspertisnya, akan tanda tangan, dan tentu saja itu bisa dipakai sebagai alat bukti. Nah, ini beberapa hal yang lain misalnya yang terkait dengan TKP ya, ini bisa kesan arahnya. Nah, kemudian juga jadi soal tadi sebaiknya itu memang di luka tubuh korban itu juga
bisa memberi tadi yang Prof. Chandra bilang itu adalah memar sebenarnya atau benjur tadi itu adalah memang lebih menarik karena dia lebih cepat busuk di situ ya. Jadi darah atau cairan itu lebih cepat untuk busuk di dalam jenazah ya. Dan tentu saja ini nanti akan berkaitan dengan perkiraan saat kematian. Bapak Ibu sekalian, jadi kalau kita lihat kembali lagi secara hukum itu nanti akan ada dua ilmu yang mempengaruhi, pertama adalah kedokteran ya, kemudian ada ilmu hukum yang kemudian bersatu di sini akan melalui institusinya dan praktisinya mempraktekkan sisi medico legal forensik dan medico legal ya. Dan tentu saja kembali lagi kita akan memperoleh atau mempertahankan satu rantai kebenaran dari bahan atau benda bukti. Nah, ini akan menjadi tujuh kebenaran material yang tertinggi. Nah, ini jadi fungsi antara teman-teman entomolog nanti akan mempertahankan chain of custody ini nanti. Jadi oleh karena itu nanti kaitannya dengan nasi label dan sebagainya itu sangat penting ya, di samping berita acara ya. Bapak Ibu sekalian, jadi kalau kita lihat medico legal agak berbeda dengan hukum kedokteran. Jadi kalau medico legal adalah praktek-praktek dari kita sebagai dokter yang sudah cukup teruji dan juga di dalam satu pelayanan yang ada nanti kita sebagai aktor adalah punya hak dan kewajiban yang pada akhirnya pasien juga demikian yang pada akhirnya bisa untuk disumbangsikan kepada hukum ya itu melalui beberapa cara ya pendokumentasian ya pembuat analisis ya kemudian juga mempertahankan chain of custody yang pada akhirnya nanti akan digubah ya bukan diubah ya digubah menjadi satu alat bukti ya yang akan berguna di dalam peradilan. Jadi tujuan kita kembali lagi adalah untuk mempertahankan atau memperoleh kebenaran material yang tertinggi. Kita juga melihat proporsionalitasnya, keberterimaannya supaya nanti dengan teknologi atau alat atau metode tertentu bisa diterima oleh hakim dan para penyidik dan jaksa tentu saja. Menurut kita kerjasama ini yang penting yang empat ini dan dalam posisi yang kelima. Jadi Bapak dan sekalian forensik adalah hijrahnya dokter-dokter yang selama ini dikonotasikan sebagai penyembuh atau pengobat, kita adalah penegak hukum. Jadi kita adalah membantu penegak hukum. Ya. Itu forensik adalah sudah hijrah dari fungsi utamanya. Dan mudah-mudahan nanti teman-teman entomolog forensik juga semacam hijrah. Apa misalkan kalau dari sisi substansi medico legal, kita lihat tadi bahwa pada umumnya peristiwa pidana yang menyangkut matinya seseorang itu adalah gelap ya. Oleh karena itu kita fungsinya adalah membuat terang perkara. Itu fungsi utama kita mengungkap kejahatan ya. Tadi sudah saya sampaikan dan tentu saja kita berkaitan dengan masalah identifikasi korban. Karena kalau korbannya tidak ketahuan, tentu saja dakwaan kepada pelaku enggak mungkin diberikan ya atau dituduhkan. Kemudian juga yang kaitan dengan masalah barang bukti dan signifikasi pemeriksaannya ya. Kemudian rekonstruksi tadi yang disampaikan Prof. Chandra, jadi apakah di bergeser tempat mayatnya, terus kemudian kita juga memproduksi tadi ya alat bukti ya. Nah, dari sisi hukum kembali lagi bahwa alat bukti yang ada dan cara untuk membantu memperoleh alat bukti tadi itulah forensik ya. Jadi kita akan menyumbangsikan ke situ ya. Itu adalah tujuan pokok kita ya dan untuk akhirnya apakah si pelaku tadi mampu bertanggung jawab atau tidak ya memang benar dia pelakunya dan sebagainya ya. Nah, Bapak dan sekalian, jadi perolehan bukti entomologi forensik itu adalah umumnya dilakukan melalui otopsi ya, melalui otopsi walaupun bisa juga melalui pemeriksaan luar ya karena tidak terkait langsung, tapi umumnya adalah otopsi. Dan kita lihat dasar hukum otopsi adalah dari fatwa Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syara itu adalah mubah ya, boleh ya. Kemudian juga di 133 KUHAP ya dan 134 KUHAP kita memang melaksanakan permintaan dari penyidik ada surat permintaan visumnya ya, yang memperjelas apakah dia pemeriksaan luar atau pemeriksaan dalam dan kalau ada keluarga yang keberatan di sini tuh saya penyidik yang menjelaskan walaupun pada de facto adalah akhirnya kita ya ada juga pasal-pasalnya untuk katakan kalau menghalang-halangi penyidikan bisa ada sanksinya tapi ini pengalaman kami nggak pernah dilakukan karena de facto mungkin penyidik juga jumlah orangnya kurang ya jadi kita yang berhadapan dengan keluarga korban. Bapak dan sekalian, jadi kalau kita lihat di dalam dasar hukum yang sempit tadi, medico legal yang sempit, itu yang diarahkan ke arah pidana, ya. Kalau yang medico legal luas itu nanti yang tadi ya, ke arah misalnya otoritas kesehatan masyarakat, ya, untuk hal-hal yang berkaitan dengan hukum kesehatan, ya. Nah, kita lihat di sini harus ada permintaan tertulis, ya, dan ada ketegasan dan wajib memberitahukan tadi sudah, ya. Kemudian kalau perlu memang ada surat pencabutan kalau keluarganya keberatan, ya. Ini urusannya seperti itu.
Dan kalau memang diperlukan adanya penggalian jenazah, ya, pada diperlukan tadi dan tadi yang disampaikan oleh Prof. Chandra itu betul. Nanti dekomposisi atau pembusukan yang ada itu nanti bisa kita lihat, ya, tergantung kapan itu jenazah digali, ya, karena memang permintaan khusus. Dan 136 KUHAP memang itu semua biaya ditanggung negara, tapi de facto kembali lagi ini nggak ada. Jadi pada akhirnya yang tanggung adalah keluarga, ya, atau polisi, ya. Nah, kemudian permintaan visum tadi memang jelas harus tertulis, dan pada mayat nanti ada labelnya supaya tidak tertukar, ya. Kemudian juga kita lihat jenis pemeriksaan yang diminta, dan itu saja ini dilaksanakan di rumah sakit, ya. Dan tentu saja umumnya teman-teman entomolog tidak bekerja di rumah sakit, ya, adanya di luar. Tapi nggak tahu suatu saat mungkin ada modeling yang bagus bisa bekerja di rumah sakit, ya. Nah, implikasi hukumnya sekali lagi bagus sekalian, ini adalah masalah kewenangan kalau kita bicara. Oleh karena itu kewenangan adalah memang kalau ada dokter forensik itu adalah dilakukan di situ, kalau tidak ada dokter, karena setiap dokter yang lulus mestinya harus bisa melakukan itu, kecuali kalau tidak bisa dia mesti merujuk, ya. Kemudian kita lihat Bapak Ibu sekalian, yang kewenangan ini nanti juga akan apakah dokter akan membantu untuk cara kematian. Biasanya kalau kita diminta ke TKP, nanti mungkin sama-sama kerjanya, ya, teman-teman entomolog juga minta, diminta oleh penyidik ke TKP, kita bisa bekerja sama untuk satu kolaborasi. Tujuannya adalah supaya kita mengubah alat bukti, menjadikan alat bukti. Ini adalah kalau misalnya nanti kita diminta oleh penyidik tapi kita nolak, ini ada sanksinya di 2116, ya. Tentu saja ada memang untuk hukum publik itu harusnya negara memang berwenang untuk itu. Dan permintaannya sekali lagi kalau nanti masa persidangan, jadi artinya sudah sidang, ya, sudah tersangkanya sudah ketahuan, apabila hakim memang belum jelas terhadap visum yang kita buat, itu bisa kita dipanggil, ya. Dan tentu saja kalau yang dipanggil sebagai saksi menolak ada sanksinya. Ini 179 sanksinya di KUHP 224. Nah, kemudian kita membuat keterangan ahli. Jadi siapa yang namanya ahli, tentu saja nanti entomolog bisa berdasarkan 120 KUHAP, ya. Dan juga tentu saja nanti diminta oleh hakim, ya, kalau memang dikatakan suatu saat ada novum, ya. Jadi diajukan bahan baru dengan komposisi ahli-ahli yang baru. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya memperkirakan kalau suatu kasus yang tadi misalnya ada pembusukan dan mungkin ada cara kematian atau mungkin waktu perkiraan waktu, apabila visum kita sebagai spesialis kedokteran forensik dianggap belum jelas dan memang itu memungkinkan ada satu pemeriksaan yang khusus untuk entomologi, nah, diharapkan nanti teman-teman akan bisa membantu kita dalam satu tim. Nah, kembali lagi, ini bisa terjadi 180 memang dimungkinkan adanya perang ahli, ya. Jadi untuk satu novum atau ada bahan baru, dan tentu saja ada penelitian ulang yang memang nanti ada metodologinya tertentu, dan tentu saja di sini dipintarkan oleh hakim, ya. Mudah-mudahan hakimnya makin lama makin cerdas, ya. Jadi akan bisa ke sana arahnya. Di 180 ayat 2 dan 3 kita lihat bahwa penelitian ulang tadi tetap harus memperhatikan. Jadi ada beberapa benda bukti yang nggak mungkin kita ulang lagi. Oleh karena itu sebagai contoh, kalau jenazah sudah diotopsi kan nggak bisa kita periksa yang diotopsi ulang, nggak mungkin, ya. Jadi demikian juga, maka di dalam konteks chain of custody ini Bapak Ibu sekalian, visum ataupun keterangan ahli dari Bapak Ibu sekalian itu bisa diperoleh melalui label dan berita acara, kemudian juga nanti deskripsinya. Tentu saja nanti deskripsi ini adalah kaitan dengan tadi tekniknya, tentu saja, ya, ada kronologi suksesinya, ada foto, dan tentu saja nanti dilaksanakan dengan ketelitian, kepatutan, kehati-hatian, yang itu adalah menjadi satu standar, ya. Dan tentu saja kolaborasi yang ada akan menarik nantinya kalau suatu saat bisa terdapat visum yang membuat juga ahli entomologi forensik. Tapi sekali lagi, suatu saat bisa terjadi di argue ataupun dibantah ataupun dilakukan satu pendapat yang berbeda. Nah, tentu saya sekali lagi, ahli banding ini diharapkan akan memperoleh akses dari hasil-hasil pemeriksaan kita, termasuk lab tadi. Nah, keterangan ahli ini adalah intinya bahwa setiap orang yang dipandang memiliki keahlian, ini yang tadi sempat ngobrol dengan Pak Domo, bahwa di KUHAP kita, di RUU KUHAP yang ke depan itu juga kriteria ahli belum cukup banyak dielaborasi. Nah, ini yang menjadikan kita cukup sedih, karena sebenarnya ahli itu juga tadi, jadi entomologi forensik kan berbeda dengan kedokteran forensik. Masing-masing punya porsinya sendiri-sendiri, ya. Tapi yang jelas Bapak Ibu sekalian, yang namanya forensik kita sebagai ahli adalah tadi dari benda bukti kita ubah menjadi alat bukti, ya.
Dan tentu saja kembali lagi beberapa fungsi dari tadi hijrahnya kita itu nanti akan muncul. Jadi suatu saat teman-teman entomolog forensik itu akan berbeda dengan entomolog yang mungkin bekerja dalam lapangan yang umum ya, yang berbeda dengan karena ini kita ada untuk tujuan peradilan. Di 1870H, Bapak-Ibu sekalian, ini itu surat didasarkan atas sumpah jabatan ya, dikaitkan dengan sumpah. Nah, oleh karena itu nanti teman-teman entomolog tentu saja akan disumpah di kalau memang nanti alat buktinya bisa juga ekspertisnya itu nanti akan dipakai atau tidak oleh pengadilan. Nah, kalau kami di kedokteran ada dua sumpah, sumpah promisoris itu waktu angkat sumpah di waktu lulus, dan kemudian sumpah ketika kita akan bersaksi itu namanya sumpah asertoris ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kaitannya dengan masalah forensiknya sendiri, kalau kita lihat ini adalah bantuan teman-teman entomolog akan terkait dengan masalah perkiraan saat kematian. Tentu saja di sini dalam konteks hukum akan berpengaruh dengan kapan waktunya dan juga dikaitkan dengan masalah alibi dari pelaku. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat sertifikat kematian itu nanti mestinya ekspertis teman-teman entomolog kalau memang diperlukan akan menjadi lampiran dari visum ya, atau kalau memang dimungkinkan itu terpisah sama sekali ya, itu bisa saja tersendiri ya. Jadi kalau memang katakanlah benda buktinya itu daging tadi ya, dibawa oleh penyidik ke laboratoriumnya Prof. Chandra misalnya, bisa saja nanti Prof. Chandra membuat ekspertisnya tersendiri ya. Tapi umumnya nanti jadi satu umumnya ya, karena kembali lagi memang penyidik juga mungkin belum cukup paham tentang masalah ruang lingkup perbedaan yang ada. Tentu saja sertifikat kematian ini memang sangat berguna di, untuk yang lain-lain. Bapak Ibu sekalian, kita lihat di sinilah fungsinya peran teman-teman entomolog forensik sebenarnya adalah sesuai dengan tadi teorinya bahwa ketika mayat itu atau kita tuh mati sebenarnya sudah terbuka adanya tadi serangga yang tertarik dan mereka bertelur. Sebenarnya dalam orang hidup pun kita nih banyak lagi ada telur-telur dari lalat sebenarnya, cuman karena kita hidup jadi itu struktur kimia di kulit kita itu tidak bisa terjadi investasi di situ ya. Nah, kembali Bapak Nusran, jadi ini adalah kaitannya dan nanti akan mengemuka tadi adalah setelah kematian seluler. Jadi ini adalah bagian-bagian cara berpikir dari sisi forensik kedokteran ya. Jadi misalnya ada orang nanti ditusuk di sini jam 7 meninggal mungkin jam 9 ya. Ini ada tanda-tandanya ya, intravitalitas namanya. Kemudian nanti akan bergeser ke sini. Ini dipelajarkan di postmortem changes atau tanatologi ya. Dan bisa dilakukan di ruang otopsi nantinya ya. Jadi kita bekerja sama di situ. Nah, tadi sudah disampaikan, jadi peristiwa kematian, jadi intinya pada saat yang masih awal memang itu adalah otolisis ya. Kemudian yang setelah ini kita akan ada dekomposisi atau pembusukan ya. Dan tentu saja nanti akan kita mulai di daerah perut kanan bawah, jadi mirip kalau daerahnya appendix ya. Itu kenapa? Karena memang pembusukan mulai dari yang air, udara dan bakteri ya, itu faktornya cukup banyak. Kemudian kalau kita lihat pembusukan pada mayat mulai dari perut kanan bawah, kemudian nanti akan meluas ya, menada fisikal-fisikalnya dan lama-lama tubuh akan menggembung ya, 48 sampai 72 jam postmortal, terus lama-lama nanti akan memecah ya. Jadi ini satu contoh saja, ini adalah fisikal nih ya. Fisikal itu masih kecil-kecil, kalau bule udah banyak ya. Ini nah ini kalau nanti pecah kulit arinya mengelupas. Dan ini yang tadi ya, ini terdapat belatung ya, ini larva itu saja. Ini saya hanya nunjukin pada Bapak Ibu sekalian kalau kami ngasih kuliah ke mahasiswa begitu. Jadi kalau Anda memilih jodoh, janganlah memilih berdasarkan cakepnya atau cantiknya. Alasannya adalah apa? Kalau udah meninggal kita sama semua nih, mukanya siapa aja ya. Mau public figure kalau udah meninggal ya 72 jam ya kayak gini lah kira-kira. Kesimpulan, Ibu dan sekalian, ya, aspek hukum pengabdian profesi entomologi forensik di Indonesia berdasarkan dan menjadi satu dengan spesialis kedokteran forensik dan medico legal ya, dalam KUHAP dan KUHP sebagai bentuk hijrahnya profesi dari kesehatan yang umumnya berdimensi hukum privat, yaitu tadi pelayanan kesehatan, ya, ke upaya penegakan hukum dan keadilan yang berdimensi hukum publik. Kemuliaan profesi entomologi forensik dalam mengungkap kejahatan secara kriminalistik sangat tinggi ketika sebagai anggota tim mampu memastikan saat kematian korban di tengah upaya terakhir sebelum bukti forensik menjadi kurang bermanfaat sama sekali.
maksudnya dalam proses pembusukan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Agus Purwodianto, luar biasa, sangat komprehensif presentasinya, dan kita belajar banyak karena kita biasanya tidak terpapar dengan hukum. Dan yang sangat penting di sini adalah ada kemungkinan para entomologi, teman-teman kita entomologi bisa mengambil bidang ini. Mungkin ini akan menjadi sangat menarik karena ini menjadi hidup ya, jadi berhubungan dengan semacam detektif gitu, detektif untuk mayat. Itu entomologi segera bisa mengambil itu, dan itu kalau saya masih muda saya akan mengambil itu sama-sama dengan Prof. Agus. Baik, Bapak-Ibu sekalian, barangkali kita sampai pada diskusi. Kita punya waktu kurang lebih 20 menit atau mungkin bisa sampai setengah jam. Mohon panitia ditampilkan kalau sudah ada pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab oleh pembicara. Kami silakan, panitia. Ya, ini pertanyaan untuk Prof. Chandra Anggraini. Mohon dijawab. Sudah muncul, hilang lagi. Tolong diperbesar. Baik, mungkin saya mencatat sebagian, kalau sambil menunggu, oke. Okay. Nah, ini sudah muncul, cuman belum di slideshow ya, sehingga tulisannya kecil-kecil sekali. Kalau Ibu Chandra bisa baca, silakan. Baik, mungkin terima kasih Pak Sudomo, terima kasih atas waktunya. Saya mencatat juga beberapa pertanyaan ini. Mungkin saya mulai dari Pak Suwarno. Pak Suwarno, apakah bisa menggunakan selain kelinci atau babi? Jadi memang idealnya kalau memang ingin diaplikasikan kepada manusia, yang paling cocok berdasarkan informasi dari literatur itu adalah babi. Hanya memang kesulitannya untuk melakukan penelitian dengan babi ini karena di samping besar gitu ya, proses pembusukannya menjadi lebih lama. Mengapa kemudian saya menggunakan kelinci? Karena proses pembusukannya kurang lebih 1 minggu, tergantung kondisi lingkungannya sih sebenarnya, tapi kurang lebih 1 minggu. Kemudian beliau juga menanyakan tentang apakah bisa menggunakan marmut. Sebenarnya kalau ingin melihat pola, itu bisa saja Pak menggunakan marmut. Marmut lebih kecil dari kelinci. Kemudian untuk Pak Khairil Anwar, bagaimana membedakan lalat dewasa Chrysomia megacephala dengan Beziana secara morfologi praktis di laboratorium? Nah, kebetulan memang untuk mengidentifikasi, kami betul-betul menggunakan kunci identifikasi. Jadi memang kami didampingi oleh buku itu. Nah, ke depan dengan bantuan biologi molekuler akan lebih mudah bila menggunakan molekuler Pak gitu. Jadi sementara kami didampingi oleh buku identifikasi. Kemudian untuk Pak Irwan, bagaimana penekanan identifikasi kutikula maggot dalam perubahan dekomposisi biokimia mayat pada kasus pembunuhan manusia yang jatuhnya disembunyikan dengan semen di bawah tanah? Bagaimana identifikasi kutikula maggot? Oh, ya. Tadi seperti saya sampaikan, kebetulan itu contoh dilakukan bahwa serangga atau entomologi forensik dapat digunakan sampai tahunan. Memang waktu itu dari informasi yang saya baca itu lebih ke arah bahwa ini adalah diptera yang hadir, sudah hadir
Gini, pada saat dibuka semennya, pada saat dibuka di semen, ternyata di situ ada kutikula maggot yang hadir. Sehingga diasumsikan bahwa orang tersebut dibunuh sebelum di semen. Nah, sehingga waktu, lebih ke arah waktu pembunuhan yang bersangkutan. Jadi tahunannya. Bahwa kemudian identifikasi spesies mungkin sulit ya, tetapi itu identifikasi bahwa ada dipteranya. Mungkin spesiesnya agak lebih susah gitu. Tapi untuk menentukan waktu kematian bahwa sebelum disemen si serangga itu sudah menginvestasi mayat. Ya. Kemudian ada Bapak Teguh Wahyu. Kebetulan saya catat juga spesiesnya. Kemudian spesiesnya Chrysomia lucilla itu banyak sekali Bapak. Kemudian pertanyaannya juga ada yang double-double. Itu cukup banyak. Chrysomia jenisnya juga banyak. Ada Chrysomia megacephala, ada Rififaciens, albiceps, dan memang tergantung pada tempatnya. Jadi itulah yang kemudian mungkin dapat dijadikan dasar. Misal seseorang dibunuh di satu tempat, bahwa di area tersebut sebenarnya di situ adalah Chrysomia apa. Sehingga kalau misalnya kemudian dipindahkan ke pinggir laut misalnya, kok Chrysomianya adanya Chrysomia yang hidupnya di pegunungan misalnya. Sehingga kita bisa mengasumsikan bahwa sebenarnya orang tersebut tidak dibunuh di sini. Mungkin di Indonesia agak sulit ya, karena kita selama satu tahun itu meskipun ada musim hujan, musim kemarau, kurang lebih suhunya mendukung. Tapi kalau di negara empat musim, seperti yang tadi saya contohkan di UK, bahwa benar-benar clear bahwa yang semi, ketika musim semi, maaf, ke musim semi berbeda sekali dengan summer. Gitu ya. Nah, kemudian Pak Teguh juga menanyakan. Ya. Saya kira cukup Bu Anggra ini karena waktu. Oh, ya. Sekarang baik, giliran untuk Prof. Agus Purwodianto. Tolong ada pertanyaan untuk Prof. Agus. Kita waktunya tinggal kurang lebih 15 menit. Mohon maaf Bu Chandra, ya nanti bisa dijawab langsung. Baik, Bapak Ibu yang ingin masih ingin menanyakan, saya kira bisa japri saja atau lewat email itu sehingga bisa lebih jelas. Ini pertanyaan untuk Prof. Agus Purwodianto. Monggo Prof. Agus silakan. Terima kasih. Jadi yang pertanyaan pertama saya sudah jawab di chat juga. Jadi intinya adalah yang meminta spesialis forensiknya ya dikirimnya ke mereka. Ya, kecuali kalau ada permintaan langsung dari penyidik ya. Ada surat permintaan visum khusus untuk teman-teman entomolog ya. Nah, itu nanti bisa cantumkan dalam visum, bisa kita lampirkan atau kita ambil alih. Nanti tergantung dari ini konsensusnya seperti apa ya. Nah, biasanya nanti ada semacam koordinasi antara kita dengan penyidiknya ya. Kalau biasanya nanti dimintakan kayak seperti ini adalah kasusnya cukup menarik ya. Jadi kalau kasusnya nggak cukup menarik biasanya memang dimintakan ya. Nah, kemudian yang dari metode konvensional memang kita masih ke situ. Jadi saran saya adalah memang nanti akan kita ambil itu adalah bisa pertama adalah yang kalau karena kita juga sistemnya pasif ya, Prof. Jadi yaitu kita nerima mayat di rumah sakit. Tapi kalau nanti suatu saat kita diundang ke TKP berarti spesimennya itu kita ambil di TKP. Ya, kemudian nanti ketika kita periksa di ruang otopsi, kita juga ambil ya. Jadi seperti tadi Prof. Chandra sampaikan, kita bisa ambil di permukaan dari jenazah, bisa juga di dalamnya, nanti kita lihat di lubang-lubang yang tadi masuk, itu bisa kita lihat. Dan juga dari luka ya, karena kita lihat luka itu adalah bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi serangga tertentu untuk lebih terkonsentrasi di situ. Kemudian Pak Irwan ya, jadi kalau kita lihat di sini, perundang-undangan dalam memayungi profesi entomologi. Jadi memang Bapak Ibu sekalian ini sebaiknya memang sejauh pemahaman saya teman-teman bergabung ke Kesling, ke Nakesling itu yang saya peroleh. Tapi kalau di dalam kaitannya nanti dengan forensik tentu saja bisa bergabung sama kami-kami. Jadi itu kebetulan di UI itu kita sedang mengembangkan tentang banyak disiplin lain ya, dari sisi kriminalistik maupun dari sisi hukum untuk menyatu
satu wadah bersama ya, Asosiasi Forensik Indonesia itu nanti akan kita buat. Nah, zaman dulu itu kami di tahun 90-an itu ada lembaga kriminologi UI, yaitu dalam multidisiplin. Jadi teman-teman bisa kesana arahnya ya. Kemudian kalau dalam penelitian tentu saja ya, itu bisa tadi yang melengkapi yang Prof. Sandra, bisa saja penelitian itu melalui daging manusia, bisa nanti kita ambil. Itu kalau nggak salah dulu pernah ada yang meneliti, mungkin Dr. Mira ya, nanti yang ada yang ikut nanti tolong dijabri sama beliau. Kemudian harapannya tentu saja ya, teman-teman ya, kembali lagi kalau kita punya bisa menggolkan yang namanya kriteria ahli di KUHAP atau kita interkolaborasi, mudah-mudahan nanti akan ada proporsionalitas tadi. Jadi kita juga memahami bahwa kita nggak mungkin jago-jago sendiri gitu ya. Tapi memang case manager adalah di kami. Kenapa? Karena memang polisi memintanya ke kami. Nah, tapi nanti kami akan mengirim ke memang ahlinya. Seperti kalau contoh toksikologi, kita kirim ke ahli MIPA yang teman-teman belajar tentang racun ya. Kalau ahli mental, kita konsultasi ke teman-teman metalurgi ya. Kalau memerlukan ada logam yang khusus, itu adalah bagian dari kita berkonsultasi di antar kita sebagai expert. Kemudian dari Bu Suci, apa yang dilakukan pada organ tubuh mayat sudah melakukan otopsi, apakah dikembalikan? Ya, pasti dikembalikan ya. Itu kan etikanya seperti itu ya. Kemudian 03 hari kematian, bagaimana cara menentukan waktu kematian dengan entomologi tadi, Bu? Jadi artinya kita umumnya adalah akan dari sisi kita, kalau udah ketemu mayat yang busuk itu ya, kan kita ketemunya kalau mayat busuk baru kelihatan ya. Kalau kita dalam posisi yang 2 kali 24 jam setelah kita lakukan otopsi harus dikubur, itu prinsipnya ya. Kecuali kasus yang memang tidak ada keluarga, kita simpan dulu dan pada akhirnya nanti akan dikubur ya. Nah, kalau memang ketemu mayat yang sudah busuk, tentu saja tadi bagaimana menentukannya yaitu porsinya teman-teman. Jadi kalau memang krusial sekali kasusnya adalah diduga ada public figure yang meninggal ya, umumnya kita berkonsultasi dan nanti kelihatan dari jenis belatung yang kita tangkap, istilahnya kita ambil dari seluruh tubuh yang menempel atau yang dari TKP, nanti kita perbandingkan, itu nanti akan kita bikin pada teman-teman entomolog untuk di analisis ya, tentang tadi yang diterangkan oleh Prof. Sandra. Jenis penelitian yang ada menggunakan bias mayat untuk perizinan. Jadi gini, kalau itu nanti kan tentu saja kan ada kaji etiknya, oke? Okay? Tapi kalau misalnya daging itu kan sebenarnya kan memang tentu saja kita bisa lakukan ya, sepanjang bukan untuk yang aneh-aneh ya gitu ya. Tentu saja kan kita pernah lakukan, kita ambil spes apa, berapa kali berapa senti, kemudian kita biarkan. Nanti kita lihat proses pembusukan. Jadi proses pembusukan itu dipengaruhi oleh air, udara, sama suhu ya. Itu umumnya seperti itu. Dan kemudian adalah bakteri pembusuk, itu empat besar yang mempengaruhi proses pembusukan cepat atau tidak. Dan kita juga di forensik dikenal ada perbandingan rumus Kasper ya, 1, 2, 8. Jadi kalau orang yang meninggal karena tiba-tiba ke apa, keruntuhan gunung gitu ya, timbun tanah, itu lebih lama busuknya dibandingkan orang yang meninggal di udara terbuka. Orang meninggal di udara terbuka lebih cepat busuk 8 kali lipat ya, dibandingkan dengan di dalam air dan di dalam tanah. Jadi kalau kita boleh milih, misalnya mau meninggal cara kematiannya keruntuhan bukit ya, itu lebih bagus daripada kita merana di udara terbuka. Kemudian di sini lagi adalah kalau masalah tadi, ini yang lebih ahli Prof. Chandra mungkin bisa dijawab ya, yang 03 hari. Tapi setahu saya tuh belatung memang hampir sama di kita. Di tangan ahlinya bisa berbeda. Jadi ada spesiesnya mungkin lebih tepat dijawab oleh beliau. Prof. Chandra mau menjawab? Silakan. Baik. Mungkin saya juga ingin, sebelumnya saya ingin jawab ada pertanyaan, bagaimana kalau penyebab kematiannya itu adalah gas NH3. Nah, mungkin seperti yang tadi saya sampaikan pada bagian belakang, pentingnya entomotoksikologi. Jadi kebetulan saya juga sedang melakukan penelitian dengan membunuh kelinci menggunakan herbisida dan insektisida, alkohol. Kemudian saya sedang mencoba melihat
apakah di larva dan turunannya, apakah kemudian di coleopteranya juga, apakah masih ada atau tidak materi tersebut, sehingga kita bisa menentukan apakah ada racun dalam mayat tersebut. Selain itu, dari hasil sementara memang terlihat bahwa ada delay ketika serangga terpapar oleh herbisida atau insektisida. Ternyata diptera itu tidak mau segera hadir pada bangkai. Nah, itu pola itu atau data itu penting, menjadi penting supaya kita tidak salah dalam menentukan waktu. Jadi ternyata dalam keadaan normal ketika ada racun, diptera nggak segera datang ke situ. Gitu. Baiklah, Bapak-Ibu sekalian, saya kira waktunya sudah hampir habis. Saya stop di sini. Saya sangat berterima kasih kepada Prof. Chandra dan Prof. Agus Purwodianto. Luar biasa, ternyata nyambung ya antara Prof. Chandra dan Prof. Agus itu luar biasa. Sehingga saya sangat mendukung tadi Prof. Agus mengatakan ingin membuat suatu perkumpulan forensik Indonesia dan nanti yang masuk ke situ tidak hanya dokter-dokter saja, tetapi juga entomologis, toksikologis, dan sebagainya bisa masuk ke dalam situ. Luar biasa. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Prof. Chandra, Prof. Agus Purwodianto. Ilmunya luar biasa, kita bisa menyerap dengan baik. Saya kira saya tutup diskusi pada saat ini. Saya mohon maaf kalau seandainya saya ada ya kesalahan dalam memandu diskusi dan memandu pemaparan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada panitia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Prof. Sudomo yang telah memandu kegiatan seminar oleh dua pemateri yang sangat berkompeten dan pakar dalam bidangnya. Sayang sekali materi yang diberikan sangat menarik, tapi karena waktu juga yang memisahkan kita. Namun begitu, kita harapkan pada pertemuan seminar yang akan datang, akan diadakan lagi, mungkin dengan materi yang sama dan dengan waktu yang lebih fleksibel. Baik, ada selanjutnya adalah penutupan yang akan sejujurnya disampaikan oleh Ketua PGI Indonesia, Dr. Suwito. Namun karena beliau ada berhalangan kegiatan di luar, maka kita mintakan kepada Ketua PGI Aceh untuk menutupi acara seminar kita kali ini. Kepada Pak Sudikar, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat dan tetap dengan protokol kesehatan. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini saya mewakili Ketua PGI Pusat Bapak Dr. Suwito SKMNKes. Seharusnya beliau menyampaikan kata-kata penutupan berhubung beliau ada tugas luar karena ada perjalanan dinas ke Bangka, sehingga beliau mencoba menghubungi saya untuk menutup. Jadi saya mohon maaf juga yang namanya untuk mengetikkan mungkin tidak sempurna seperti yang seharusnya. Di ujung acara kita pada hari ini, saya mewakili Ketua PGI Pusat mengucapkan terima kasih banyak kepada kita semua yang sudah menyelesaikan acara pada hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Direktur P2 PTVZ Kemenkes RI Bapak Dr. Didi Budiyanto. Terima kasih juga kepada Ibu Dr. Sirena Joseph PhD dan Ibu Hestiana dari WHO Indonesia. Terima kasih kepada Profesor Muhammad Sudomo yang sudah memoderatori para narasumber kita pada hari ini. Terima kasih kami ucapkan yang tak terhingga kepada Ibu Profesor Dr. Chandra Anggreni yang telah mengumpas tuntas materi tentang pemanfaatan serangga dalam entomologi forensik, yang sudah membuka wawasan kita semua pada hari ini, terutama peran entomolog kesehatan pada acara hari ini sehingga menambah wawasannya. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Profesor Dr. Agus Purwodianto yang
tadi menyampaikan Menteri cukup bagus mengenai hukum, kaitannya hukum dengan bidang forensik. Mudah-mudahan nantinya menarik daripada entomolog-entomolog kesehatan untuk bisa melanjutkan pendidikannya di bidang sains forensik, sehingga akan menambah ahli-ahli forensik terutama di bidang entomologi kesehatan. Terima kasih banyak kepada para partisipan yang sudah berhadir sampai hari apa sampai saat ini, jumlahnya 316 orang. Terima kasih atas kehadirannya. Dengan mengucap, saya tidak akan memperpanjang mukadimah karena tadi sudah banyak dikupas oleh para ahli. Dengan mengucap syukur alhamdulillahirrahmanirrahim, acara seminar daring nasional PEKI seri ke-10 ini dengan panitia PEKI cabang Aceh dengan tema entomologi forensik, secara resmi kami nyatakan ditutup. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas dukungannya semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Dengan berakhirnya kata penutup dari ketua, maka berakhirlah acara ini. Tidak berakhir lagi. Terima kasih banyak semua. Sampai ketemu di acara berikutnya. Mungkin Bu SDN-nya ada foto bersama. Terima kasih Pak Prof. Terima kasih sama. Terima kasih banyak. Mohon maaf bila kurang berkenan. Terima kasih Pak Prof. Terima kasih banyak. Thank you very much. Terima kasih Bu Prof, Bu Madri. Terima kasih Prof. Bu Chandra. Terima kasih sama-sama. Mohon maaf kalau ada foto barunya. Foto barunya Bu Hasdiana. Sudah Pak. Sudah. Pak Didi. Terima kasih. Terima kasih Prof. Agus, Prof. Chandra. Thank you, Chandra. Prof. Chandra, nanti saya calling Prof. Chandra ya. Ya baik Pak, Insya Allah. Ya, makasih Prof. Sama-sama. Ya. Terima kasih Bu Sin. Ya, kita buat pelatihan tentang entomolog forensik Maya Idin dengan Prof. Chandra. Bang Fajar, terima kasih Bang Fajar. Bang Fajar, terima kasih. Ibu Sirin, Terima kasih banyak. Ibu Sirin, Thank you so much. Thank you so much. It's wonderful as always. Thank you.